Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim 'ala hadzal nabiyyil karim sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Abi Darda radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam an la tushriku billahi shay'a wa in qutta'ta wa hurriqta wa la tatruk salatan maktubatan muta'ammidan faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimma wa la tashrabul khamr fa innaha miftahu kulli syarr aw kama qala. Hadis hasan riwayat Ibnu Majah daripada Abu Darda radhiyallahu an, kata dia, kekasihku iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pesan pada aku. Kita tengok adab sahabat Nabi dengan Nabi. Abu Darda boleh sahaja kata Nabi pesan. Tapi dalam hadis ni Abu Darda kata awsani khalili. Dia kata kekasih aku Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pesan. Yang pertama, Nabi kata la tusyrik billahi syai'a. Nabi pesan jangan kamu syirik Allah dengan satu apa benda pun. Tuan-tuan, insya-Allah sekali lagi kita sambung ayat daripada suratul Isra. Starting ayat tu dia akan cerita tentang Allah Subhanahu wa taala pesan jangan syirikkan dia. Syirik ni satu benda besar. Satu benda yang menjadi dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita baca ni Abu Darda kata, Abu Darda kata kekasih aku Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan jangan syirik Allah dengan apa benda pun. Wa in quta'ta wa hurriqta. Nabi kata walaupun sampai ke tahap kamu disembelih ataupun kamu dibakar api, jangan syirik Allah. Walaupun orang suruh kita supaya syirik Allah, supaya jadi kafir, dan kalau kita tidak mau jadi kafir, kita akan disembelih. Macam mana duk jadilah ni tuan-tuan? Hadis ni 1400 tahun dulu. Zaman Nabi dan zaman para sahabat Nabi benda ni jadi. Bukan sikit sahabat yang mati semata-mata kerana dia berpegang kata Allahu Ahad. Allah itu Esa. Lepas tu kita tak sangka bahawa benda ni selepas 1400 tahun dia main balik benda ni. Hari ni di Syria sampai hari ni orang Islam disembelih semata-mata kerana tidak mau syirik kepada Allah. Rupa-rupanya Nabi SAW sebut dalam hadis 1400 tahun dulu. Nabi kata jangan syirik Allah sekalipun kamu disembelih
ataupun kamu dibakar hidup-hidup, jangan syirikkan Allah. Wala tatruk salatan maktubatan muta'ammidan. Yang kedua, Nabi SAW pesan kepada Abu Darda. Nabi kata, jangan tinggai sembahyang fardu sengaja-ngaja. Jangan saja-saja tinggai sembahyang fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, ini lima waktu. Jangan sekali-kali kita saja tinggai. Nabi kata, faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmah. Nabi kata, siapa yang tinggai sembahyang, sengaja tinggai, Allah subhanahu wa ta'ala bari'at minhu, lepas tangan, Allah tidak pelihara dia. Siapa yang saja-saja tak sembahyang fardu, Allah tak mau ambil tanggungjawab dekat dia. Allah lepas dia. Apa nak jadi kat dia pun jadi. Allah will never protect dia dengan kerana dia saja tinggal sembahyang fardu. Wala tashribil khamr. Nabi kata, wahai Abu Darda, jangan minum arak walau setitik. Ini arak ini, ini satu dosa besar. Jangan pernah sekali kamu biar arak masuk dalam darah kamu, dalam tubuh badan kamu. Jangan minum arak. Fa innaha miftahu kulli syarr. Nabi kata, kerana arak itu adalah kunci kepada segala kejahatan dalam dunia ini. Dengan kerana mabuk, 1001 dosa dia boleh buat. Jangan start dengan minum arak kerana dia membinasakan kamu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis hasan, riwayat Ibnu Majah. Dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata dia, annahu kharaja yawman ila masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fawajada Mu'az bin Jabal qa'idan 'inda qabr an-nabi sallallahu alaihi wasallam yabki. Faqala Umar, ma yubkik? Qal, yubkini shay'un sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna yasira ar-riya' syirk. Wa inna man 'ada lillahi waliyan faqad barazallaha bil muharabah. Inna Allah yuhibbul abrar al-atqiya al-akhfiya alladhina idha ghabu lam yuftaqadu wa in hadaru lam yud'au wa lam yu'rafu qulubuhum masabihul huda yakhrujuna min kulli ghabra'a muzlima aw kama qal. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan isnad yang sahih daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dia kata, satu hari dia keluar pergi ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjid Madinah. Sayyidina Umar, dia kata, satu hari dia saja keluar pergi ke masjid, bukan waktu semayang, dia saja keluar pergi ke masjid nak i'tikaf. Fawajada Mu'az bin Jabal. Bila dia sampai, dia tengok ada satu orang duduk di tepi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Bila Umar sampai di masjid, dia nampak ada satu orang duduk di tepi kubur Nabi duduk menangis. Faqala Umar, Umar pi dekat dia, Umar tengok, oh, Mu'az. Mu'az bin Jabal, ini bukan kecil anak, ini bukan sahabat kecil. Dalam ramai-ramai sahabat, dia jadi sahabat besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi pilih dia untuk jadi guru untuk mengajar umat Islam lain di tempat lain. Bila Umar sampai, Umar tengok Mu'az duduk menangis di tepi kubur Nabi. Umar kata dekat dia, "Ma yubkik?" Umar kata, "Wahai Mu'az, pasal apa menangis ni?" Qal, kata Mu'az, "Yubkini syai'un sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dia kata, aku menangis ni kerana
aku teringat benda yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia kata aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata inna yasir ar-riya'i syirk. Nabi kata seringan-ringan, semudah-mudah riak itu syirik, Nabi kata. Kalau kita buat apa satu benda amalan, ada teringat dalam hati kita nak tunjuk ke orang, Nabi kata itu syirik. Sedangkan syirik itu dosa besar. Sedangkan syirik itu dosa Allah tak ampun. Macam mana ni? Muaz bin Jabal, bila dia teringat benda yang Nabi kata ni, Nabi kata, hang riak saja, hang sudah syirik. Bila dia teringat benda tu, dia jadi takut. Menangis dia. Tuan, kita duk baca di Masjid Abdullah Fahim tu. Sahabat-sahabat, bila turun ayat cerita, apa yang terlintas dalam hati, dikira dosa dan pahala. Tak boleh tidur, mereka. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, yang kata sahabat Nabi ini bila turun mai satu ayat Quran, ayat tu kata semua hak terlintas dalam hati pun Tuhan kira dosa pahala. Tak boleh tidur sahabat-sahabat ni, takut. Mana boleh kita nak kontrol hati kita daripada ingatan tak elok? Mana boleh? Tak boleh kontrol. Kita tengok satu orang dia lintas mai satu benda tak elok dalam hati. Kita tengok satu orang lintas mai. Subhanallah. Sahabat tak boleh tidur dengan benda ni. Muaz bin Jabal, dia kata, dia menangis ni pasal apa? Pasal dia teringat Nabi pernah kata. Nabi kata, ang riak, ang ada teringat kata buat satu amalan nak tunjuk ke orang, hang sudah syirik. Dia ingat yang tu, menangis dia. Wa inna man aada lillahi waliyan faqad barazallaha bil muharabah. Yang kedua, dia kata dia duk ingat ni Nabi bagi tahu. Nabi kata mana-mana orang yang memusuhi awliya Allah. Mana-mana orang yang memusuhi wali Allah. Wali Allah maksudnya orang yang rapat dengan Allah. Orang yang kita tengok dia, kita ingat akhirat. Itu wali Allah. Allah bagi dekat dia satu kelebihan. Kita bila tengok dia, kita ingat akhirat. Kita tengok dia, kita ingat dosa kita banyak. Kita tengok dia, kita jadi insaf. Ini orang ada ciri-ciri wali Allah. Nabi SAW kata, wa inna man aada lillahi waliyan faqad barazallaha bil muharabah. Nabi kata barang siapa dia memusuhi orang-orang macam ni, orang-orang soleh, orang-orang yang baik-baik, dia letakkan sebagai musuh dia. Dia seolah-olah mengisytiharkan perang dengan Allah. Begitu. Inna Allah yuhibbul abrar al-atqiya al-akhfiya. Nabi kata sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, dia cukup sayang dekat al-abrar, orang yang baik-baik. Allah sayang. Orang yang tunjuk kata taat dekat dia, Allah sayang orang macam ni. Al-atqiya, orang-orang yang taqwa, yang takut kepada Allah. Yang nak buat apa pun, dia soal dulu. Boleh buat ke tak boleh buat? Salah ke tak salah dari segi agama? Ini orang ada taqwa. Dia ada takut. Orang main kat dia, orang approach dia, orang ajak pergi buat satu-satu benda, nanti saat dia tanya dulu, okey ke benda ni? Tak salah ke dari segi agama? Ini orang ada taqwa. Allah suka orang macam ni. Al-akhfiya. Dan Allah suka kepada orang-orang yang tersembunyi, yang tidak dikenali. Allah tak suruh kita jadi orang yang terkenal. Allah tak suruh kita susah payah usaha nak jadi famous. Allah tak suruh. Sebaliknya, Nabi SAW kata, Allah suka kepada al-akhfiya, daripada perkataan khafi, tersembunyi. Saya pernah sebut di masjid ni, dia jadi satu personality yang tersembunyi. Allah kenal dia. Penduduk langit kenal dia. Orang bawah tak kenal dia. Close-nya, rapatnya dia dengan Allah, hanya Allah yang tahu. Tengok dia biasa-biasa saja. Orang biasa saja. Main masjid, tak pernah dapat peluang duduk, bercakap di mikrofon, tak pernah.
Dia cuma ada dalam kalangan orang ramai. Tapi dia, Allah kenal. Dia every night without fail. Tiap-tiap malam, 4:30, 5, pap, mata buka. Masuk pancong, Allahu Akbar. Dia orang macam ni. Allah kenal dia. Allah suka. Allah sayang kepada orang macam ni. Allazina idza ghabu lam yuftaqadu. Nabi kata yang dikatakan orang yang tersembunyi ni ialah orang yang kalau dia tak main, kalau dia tak ada, tak ada siapa cari dia. Punya tak terkenainya dia, kalau dia tak main majlis, orang tak tahu dia tak main. Dia ni Mr. Nobody. Orang tak kenal dia, orang tak kenal dia, Allah kenal dia. Nabi kata Allah sayang orang macam ni. Dia very low profile, tapi Tuhan kenal dia. Wa in hadaru lam yud'au wa lam yu'rafu. Nabi kata yang dikatakan personality yang tersembunyi ini, orang yang baik nama di sisi Allah tapi masyarakat tak kenal dia ni, dia kalau sekiranya dia mai satu-satu majlis, orang tak kenal. Orang anggap dia biasa-biasa aja, dia tak ada apa. Tapi Allah Subhanahu wa taala kenal dia. Qulubuhum masabihul huda. Nabi kata orang-orang macam ni, hati mereka ni macam torchlight, macam lampu cahaya. Yakhrujuna min kulli ghabra'i muzlimah. Bila dia mai, dia suluh cahaya dalam gelap. Orang nampak dalam kegelapan itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis itu sahih dari segi isnadnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pengajaran dia apa dia? Satu, bagus. Kalau kita usaha untuk jadi orang yang hanya dikenali oleh Allah. Tak perlu dikenali oleh orang ramai. Bagus kalau kita ingat macam tu. Tapi sayang manusia ni dia suka orang kenal dia. Senyap-senyap belakang orang, dia buat benda yang Allah marah dia. Depan orang, dia portray diri dia. Dia tunjuk diri dia ni satu orang yang religious. Satu orang yang praktis agama depan orang. Sehingga orang semua thumb up dekat dia. Dia ni bagus. Allah tak berkenan dia. Pasal apa? Sembunyi-sembunyi dia buat benda yang Allah murka. Tak mah. Biar kita jadi orang yang manusia tak kenal kita, tapi Allah kenal kita. Tiap-tiap malam bangkit bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, lebih selamat dan lebih senang kita menjaga hati dan menjaga ikhlas kalau kita tak jadi orang yang terkenal. Senang kita nak jaga hati kita, nak semua senang. Pasal orang tak kenal kita, senang. Susah kita bila terlampau dikenali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang penting apa dia? Mudah-mudahan Allah kenal kita. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Mahmud bin Labib Al-Ansari radhiyallahu an. Kata dia, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, ya ayyuhan nas, iyakum wa syirka sarair. Qalu ya Rasulullah, wa ma syirku sarair? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqumur rajul fayusalli fayuzayyinu salatahu jahidan lima yara min nazarin nasi ilaih. Fadhalika syirkus sarair. Atau kama qal, hadis itu hadis yang sahihul isnad. Kata Imam Al-Munziri, itu hadis hasan. Maksud dia, kata Mahmud bin Labid Al-Ansari, dia kata Nabi SAW satu hari keluar mai depan orang ramai. Nabi bakit berdiri, Nabi kata, ya ayuhan nas. Nabi kata, wahai manusia semua. Iyakum wa syirkas sarair. Nabi kata, jaga-jaga daripada syirik yang tersembunyi. Nabi satu hari keluar mai depan semua orang, Nabi kata, tuan-tuan, jaga diri daripada buat syirik yang tersembunyi. Sahabat kata, ya Rasulullah, wa ma syirku sarair. Sahabat kata, ya Rasulullah, syirik yang tersembunyi ni apa? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqumur rajul fayusalli. Dia kata syirik yang tersembunyi ni ialah satu orang bangkit semayang.
Dia bukan tak sembahyang. Dia bangkit, dia sembahyang. Fayuzayyinu salatahu jahidan lima yara min nazarin nasi ilaih. Dia bangkit, dia sembahyang, dia buat bagi tertib, bagi elok sembahyang dia. Supaya dilihat orang. Allahu Akbar. Dia main dalam hati tu. Dia main. Ni yang kata tuan-tuan. Yang kata iblis. Yang kata syaitan ni. Dia tak lepas kita. Untuk baca balik ayat cerita Nabi Adam AS punya kes dulu. Apa Allah kata dekat malaikat? Dan apa malaikat jawab dekat Allah? Malaikat apa Allah kata kepada iblis syaitan? Dan apa iblis syaitan jawab dekat Allah? Dia kata, fabi'izzatik. Syaitan kata. Kata-kata ni masuk dalam Quran. Fabi'izzatik. La ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis syaitan ni setelah dia mendapat murka Allah, dia bangkit kata dekat Tuhan. Fabi'izzatik, dia kata demi kemuliaanmu ya Allah. La ughwiyannahum ajma'in. Pasti kami akan sesatkan manusia semuanya. Marah dia ni. Pasal apa? Pasal dia kata kerana Adam dia terpelanting keluar daripada kasih sayang Allah. Dia marah dekat Adam ni. Kerana marah dan dendam dia dekat Adam, dia sumpah depan Tuhan. La ughwiyannahum ajma'in. Demi Allah, generasi kami, iblis syaitan ini akan pastikan anak cucu Adam ni kami akan sesatkan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Melainkan kalau mereka ikhlas betul dengan Allah, mereka terlepas daripada kami. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Satu word, satu kalimah yang very simple. Ikhlas. Tapi sangat susah untuk nak dapat. Sangat susah untuk nak dapat. Siapa dapat ikhlas, dia dapat kebaikan dunia dan akhirat. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Nabi kata, satu hari Nabi bangkit berdiri depan sahabat semua. Nabi kata, wahai manusia semua, tuan-tuan, jaga. Jangan sampai kamu terlibat dengan syirik yang tersembunyi. Sahabat tanya Nabi, apakah syirik yang tersembunyi itu ya Rasulullah? Nabi kata, satu orang bangkit semayang, dia buat bagi elok semayang dia. Dia buat bagi lendik elok rokok dengan tamak ninah, i'tidal dengan tamak ninah, sujud dengan tamak ninah, duduk antara dua sujud dengan tamak ninah. Cantik dia perform semayang dia. Tetapi, dia ada ingat dalam hati dia. Dia buat bagi elok ni supaya orang tengok dia dan orang kata dia ni bagus. Muslimin dan muslimah indah rahmati Allah. Fadhalika, Nabi kata syirkus sarair. Itulah yang dikatakan syirik yang tersembunyi. Muslimin dan muslimat. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa taala, ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Atau kama qala hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maksud dia, Nabi SAW bersabda, Nabi kata Allah berfirman dalam hadis Qudsi. Tuhan kata, Ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Tuhan kata dalam hadis Qudsi, aku tak perlukan sebarang sekutu. Tuhan dengan sifat maha kaya dia. Tuhan kata, Ana aghna syuraka'i ani syirk. Aku tak perlu kepada siapa-siapa main nak associate dengan aku. Tak perlu. Tuhan kata, aku boleh kontrol seluruh alam. Sorang-sorang je. Tak payah siapa main tolong aku. Tuhan ni, dia berhak dengan sifat takabur. Sifat takabur tu sifat Tuhan. Itu sebab kita manusia tidak boleh takabur. Sebab takabur tu sifat Tuhan. Takabur maknanya membesar diri. Allah sahaja yang boleh ada sifat takabur. Sifat besar diri. So dengan takaburnya Tuhan kata apa? Ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Tuhan kata aku maha kaya. Aku tidak perlu kepada siapa-siapa main nak tolong aku. Aku tidak perlu siapa-siapa main associate, main nak sekutu dengan aku. Aku tak perlu, Tuhan kata. Kalau hampa sembahyang, hampa sembah aku. Sembah aku saja. Tidak boleh sambil sembah Allah, sambil nak tunjuk dekat siapa-siapa. No. Tuhan kata aku tak mau macam ni semua. Aku tak mau share dengan siapa-siapa pun. Yang tu yang kata
Allah dengan sifat kebesarannya. Tuan-tuan, terus saya kata Allah, orang kaya. Orang kaya, bukan kata dalam dunia. Dalam Malaysia ni pun ada. Kena gaya pi approach dia, minta derma, minta donation untuk nak buat masjid. Tuan-tuan ni, dalam Malaysia ni, ada. Dia papi habak ke dia, kata, Tan Sri, kami duk kutip-kutip dapat minyak ni. Tunjuk semua. Kira-kira semua tunjuk ke dia. Kami dapat minyak ni, dapat lebih kurang 1.8 million. Sedangkan keperluan kami 3.5 million. Kami nak buat masjid. Ni dalam Malaysia ni, orang kaya. Dia, oh, dia kata tak mau. Pergi cari tengok kalau ada siapa nak buat, sebiji saya seorang. Orang duk ingat, bawa pergi tunjuk kat dia, collection dapat 1.5 ataupun 1.8, keperluan 3.5, dia top up lah, tak cukup tu. Ada orang kaya dalam Malaysia ni, dia kata apa? Dia kata tak apa, dia tunjuk tak minat lah yang ni. Dia kata pergi cari tuan-tuan mana, kawasan kampung orang susah ke apa ke kau nak buat, nah, saya bagi sebiji. Kalau manusia ada macam tu punya kebesaran, tuan-tuan, ini Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Dia tak mau share dengan orang. Kalau manusia pun ada rasa tak mau share, rasa koman kalau pergi share dengan orang. Hampa nak minta kat aku 1 point something million. Apa ni? Hampa nak hina aku kah? Nak, manusia ada sifat macam tu. Tuan-tuan, ini Allah. Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak mau siapa share dengan dia. Dia nak dia jadi Allah Tuhan yang esa. Hampa sembah aku saja. Aku tak mau siapa mai share dengan aku. Maka hadis ni, hadis kursi ni, Nabi kata, Allah kata, ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Aku maha kaya. Aku tak mau share dengan siapa pun. Tuhan kata, kalau hampa sembahyang, hampa sembah aku, aku saja. Tak mau sembah aku kerana ada benda lain nak tunjuk ke orang tu. Aku tak mau. Bukan standard dia nak pergi duk share dengan orang semua. Allah cukup pantang dengan orang syirikkan dia ni. Dalam hadis kursi Tuhan kata apa? Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi. Barang siapa yang buat apa-apa amalan, sambil dia buat tu kerana aku, sambil tu kerana benda lain. Yang kata syirik. Syirik maksudnya associate. Dia pergi join sekali. Semayang ni kerana Allah dan kerana nak tunjuk korang. Kata aku ni bagus. Tuhan kata barang siapa yang buat amalan macam tu, dia buat amalan kerana Allah dan kerana lain satu lagi, dia pergi pegu sekali, taraktuhu wa syirkah. Tuhan kata aku tinggal dia, isu hari akhirat dia pergi cari orang hak dia, orang hak dia nak tunjuk tu, pergi cari. Aku lepas tangan, aku tak akan bagi apa pahala dekat dia, dia pergi minta dekat orang tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. Bahkan dalam sebuah hadis lain, dia kata fa ana minhu bari. Aku daripada orang yang macam ni, yang buat ibadat di samping kerana aku ada kerana benda lain, bari. Aku lepas tangan. Aku tak tanggungjawab atas amalan dia, aku tak bertanggungjawab untuk bagi pahala dekat dia. Ana bari. Tuhan kata, wa huwa lil ladzi asyrak. Dia nak pahala, dia pergi cari orang tu. Tuhan kata, akhirat esok ampi cari dia ni. Kalau hang rasa dia besar, hang dulu buat ibadat nak tunjuk kat dia, hang rasa dia besar, hang pergi minta pahala dekat dia. Aku bari, Tuhan kata. Aku lepas tangan. Aku tidak bertanggungjawab untuk bagi pahala kepada orang yang jenis macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat pada Anas bin Malik radhiyallahu an, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yazlimu mu'minan hasanah yu'ta biha fi dunya wa yujza biha fil akhirah wa amma al-kafir fayut'amu bihasanati ma 'amila biha lillah fi dunya hatta idza afdha ila al-akhirah lam takun lahu hasanatun yujza biha aw kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Anas bin Malik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata innallaha la yazlimu mu'minan hasanah. Nabi kata Allah tidak akan menzalimi mana-mana orang yang orang-orang yang mukmin yang buat apa-apa kebaikan. Allah tak akan buat zalim. Siapa juga kalau dia Islam, kalau dia beriman kepada Allah, walau hak dia buat tu besar hama, besar zarah, kecil ya, aku tak akan zalimi dia. Aku bagi pahala. Tuhan kata macam tu. Yu'ta biha fid dunya. Atas dunia aku bagi dekat dia sesuai dengan apa yang dia nak. Aku bagi.
aku bagi rezeki dekat dia, aku bagi makan minum dekat dia, aku bagi keluarga dia bahagia, atas dunia aku bagi. Tuhan kata, wa yujza biha fil akhirah. Akhirat esok ada balasan lagi untuk dia dalam syurga. Tu kalau orang tu Islam dan mukmin kepada Allah. Tuhan kata, aku tidak buat zalim kepada orang Islam, kepada orang yang beriman kepada Allah. Selangkah dia langkah main masjid, ada pahala dia. Selangkah main. Bayangkan berapa langkah, bayangkan dia main dengan kereta, minyak kereta dia. Semua tu Allah kalkulik. Semua tu ada janji balasan baik daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan buat zalim kepada mana-mana hamba dia. Kalau sekiranya dia Islam dan dia beriman kepada Allah. Kata dia lagi, hatta dia kata wa ammal kafir. Tapi kalau dia ni kafir. Tapi kafir baik. Adakah kafir baik tuan? Ada. Aduh, marah dekat depa lah ni, marah-marah sungguh. Dengan duk hina Nabi, dengan apa macam-macam. Orang kita ni pun duk pergi korek cari ni. Korek cari dalam Facebook mana ke satu. Pergi kata apa ke apa, dandan. Ha? Screenshot, hantar pergi habis satu dunia. Nah, abang kata budak ni budak jahat. Kan? Pasal apa? Pasal kita sayang dekat Nabi. Kita tak mau orang duk cerca Nabi kita. Apa yang kita buat tu betul. Tak salah. Tapi dalam secara tidak sedang, kadang-kadang kita pun lebih kurang aja. Duk buat lebih kurang dengan Nabi. Kadang-kadang kita pun. Satu. Yang kedua, kita duk marah dekat mereka. Dekat kapiak-kapiak ni duk cerca Nabi. Pernahkah kita sampaikan Islam dekat mereka? Tak pernah. Nak marah dia apa? Dia beranak mai. Tuan-tuan, saya ada tengok satu video Zoom kuliah buat rakaman satu perempuan Cina lawyer apa nama tu. Gui apa nama dia. Betul-betul inspired. Saya tengok balik tu, rakaman tu. Dia satu perempuan Tionghoa, Cina, dan dia lawyer. Dia cerita dalam video yang Zoom kuliah buat tu. Dia cerita. Dia beranak dalam keluarga bukan Islam. Ada ramai kawan Islam daripada sekolah sampai dah dia masuk universiti. Di universiti dia join dengan satu kelab apa Buddhist. Dia join. Sampai dia habis universiti, dia keluar, dia jadi lawyer. But tidak ada, dia kata, seorang pun orang Islam pernah mai terang Islam ke dia. Tak ada. Dia kata, dia kawan daripada sekolah, kawan dengan orang Islam, sampai dia di universiti, dia kawan dengan orang Islam, but none of them, tak ada seorang pun yang pernah mai duduk dengan dia, sembang, cerita pasal Islam dekat dia. Dia tak tahu. Sehinggalah satu hari, dia kata, dia sendiri, ada satu insiden berlaku dalam hidup dia. Satu adik-beradik dia, umur belasan tahun, tiba-tiba aksiden mati. Benda tu Allah jadikan sebagai satu turning point dalam hidup dia. Dia start duk question, duk tanya diri dia sendiri. Dia kata, apa ni? Dia kata, umur baru belas tahun, yang sepatutnya boleh hidup berapa puluh tahun lagi, tiba-tiba mati. Dia duk fikir pasal mati. Dia kata, duk fikir pasal mati. Dia kata, mati ni, dia tak kira siapa. Dia tak kenal orang. Dia tak syarat orang tua. Dia tak syarat orang sakit. Mati ni boleh mai bila-bila masa kepada siapa-siapa pun. Dia start di situ. Dia start fikir. Dia fikir. Dia sampai satu cerita. Dia kata, kalau hidup mati dunia ni, setakat macam ni, macam dia lah dia kata. Daripada beranak mai, kemudian dia membesar, masuk sekolah. Daripada sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti, keluar jadi lawyer. Dan dia dah dapat satu kehidupan yang cukup dah, dia kata, untuk dia dengan family dia. Dah cukup dah, dia kata. Dia dah dapat satu kehidupan yang dah selesa dah. Dia kata, cuma lah ni dia duk fikir, adakah hidup ni setakat ni saja, lepas tu sampai masa mati, lepas mati that's it, habis, tutup cerita. Adakah macam tu? Dia duk start question, dia duk tanya diri dia. Dia duk tengok dalam Kristian pun kata ada hidup selepas mati. Dia duk start tengok hak Islam ni. Islam punya cerita lepas mati lagi panjang. On her own, dia ni perempuan. Atas inisiatif dia sendiri, dia pergi cari. Allah buka hati dia. Dia mula ambil tahu pasal Islam. And berakhir dengan dia jadi satu orang Islam yang praktis Islam dia, dan dia betul-betul beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan kena tengok video tu. Tuan-tuan tengok touching, tuan-tuan, dia touching. Di samping kita rasa guilty, kita rasa bersalah pasal kita tak buat kerja ni. Kita kenal kawan kita yang bukan Islam ni, berapa ramai dia ada. Pernahkah kita sampaikan Islam dekat mereka ni? Islam yang harmony. Islam yang duk bagi tahu, kata suruh buat baik.
Islam yang melarang kita berbohong. Islam yang suruh kita hormat sesama jiran walaupun dia jiran bukan Islam. Pernahkah kita habak kat mereka Islam macam ni? Kita tak pernah. Habis kita marah dekat mereka bila mereka hina Nabi kita, bila mereka hina agama kita. Mereka tak faham. Bila dia tak faham, benda dia tak faham tu jadi musuh dia. Ditambahkan pula dengan momokkan yang macam-macam duk mai ikut keliling ni, tiba-tiba dia develop rasa benci, rasa meluat dekat orang Islam. Kesian dekat mereka ni, tuan-tuan. Start daripada ni, kita sampaikan Islam dekat mereka. Bagi mereka tahu. Kita tak mampu nak bercakap, pergi cari buku-buku apa ni. Saudara Kamarudin Abdullah kita, dia punya center dia ni, ada macam-macam buku. Tuan-tuan pergi ambil di situ. Mana ada satu kawan baik kita yang bukan Islam ni, bagi dekat dia. Suruh dia baca. Kalau tak faham, suruh dia tanya kita. Kita duduk saja buka satu simple-simple topik sembang dengan dia. Saja. Hidayah itu Allah. Bukan kerja kita. Tapi kita usaha untuk dakwah dia. At least di hari akhirat esok, Allah tanya kita, kita ada jawapan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis ni, Nabi SAW kata apa? Allah tidak akan menzalimi mana-mana orang yang Islam, yang beriman kepada Allah. Allah tidak akan buat zalim dekat dia. Atas dunia, Allah dah bagi dah apa yang patut bagi dekat dia. Akhirat, syurga duk tunggu dia. Tetapi, Nabi kata, wa amal kafir. Tapi orang yang bukan Islam, fayut'amu bihasanati ma'amila biha lillahi fid dunya. Atas dunia dia baik. Yang kata ni. Ada orang bukan Islam yang baik. Nabi cerita dalam hadis, ada orang bukan Islam yang baik. Depa ni bukan Islam, tapi hati lembut. Itu sebab dalam Quran sebut depa ni mu'allafah qulubuhum. Kita ditranslate kata mu'allaf ni bukan Islam masuk Islam. No. Mu'allaf qulubuhum ni orang yang dilembutkan hati mereka oleh Allah. Dia belum masuk Islam, tapi dia willing untuk mendengar tentang Islam. Dia termasuk dalam mu'allaf. Dia termasuk dalam mu'allaf. Dia belum Islam. Tapi dia bukan orang yang jenis bila dengar Islam nak melenting. Bukan. Dia nak tahu tentang Islam. Cuma orang tak beritahu. Orang macam ni, ramai bekas-bekas anak murid saya duk teks tanya, Ustaz, boleh tak kita bagi satu apa mushaf? Mushaf sebut pergi putih. Mushaf. Kita ada baca Kod Rumi, dia sebut mushaf. Mushaf, bukan mushaf. Mushaf. Boleh tak? Dia kata kita bagi satu mushaf Al-Quran kepada kawan yang non-Muslim. Boleh tak boleh? Bertanya. Kita kata boleh dengan syarat. Kita yakin dia tak akan buat dialog ke Quran tu. Kalau dia ni hari-hari pun duduk bercakap apa tu, jangan bagilah. Sekejap lagi dia pergi buat apa, law pula ngambil gambar, dia pergi buka Quran, dia pijak ke apa, dia ambil gambar. Kita, kalau nampak dia ada potensi macam tu, tak sah. Tapi kalau nampak dia ni satu orang yang boleh sembang, tak apa bagi. Bagi dia baca, bagi dia tanya, kita explain. Tuan-tuan, satu orang masuk Islam, bersebab musababkan kita. Allahu Akbar. Nabi kata apa? Lebih baik daripada dapat unta merah. Kita hari ini sebut unta merah, tak ada karan apa lah. Unta merah apa benda pula. Bagi unta buat apa. No, hadis itu zaman Nabi. Unta merah tu dahsyat. Zaman lah, kenderaan yang paling baik. Satu orang, maksud Islam, bersebab musababkan kita. Allah janji macam tu. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau 10 orang? Tuan-tuan boleh bayang tak kalau 1,000 orang? Tuan-tuan, berapa punya pahala kita bawa ketika mengada Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi kata apa? Bagi orang yang bukan Islam. Mereka ni baik di atas dunia. Tuan-tuan, baik ni ada sampai tahap apa? Duk kerja satu pejabat. Oh, kita buat kutipan untuk program Ihya Ramadan. Dia bagi 1,000. Kita ni hak kepiah longgang ni bagi 5 ringgit je. Kita bagi 5 ringgit je. Kan? Tu pun kita kira aku ikhlas banyak ni. Tak apalah. Dia non-Muslim, duduk satu pejabat dengan kita ramai-ramai ni. Buat kutipan untuk Ihya Ramadan, untuk nak hidupkan aktiviti bulan Ramadan. Dia bagi 1,000, entah. Dia bagi 1,000. Kita terkejut pula. Kita kata ni apa, banyak sangat ni kita nak buat untuk bulan puasa mai. Tak apa. Dia kata, buat. Ada pejabat-pejabat yang macam ni, orang ada. Mai hari yang dijanjikan tu, nak buat majlis buka puasa dengan tazkirah apa, dia mai kan. Dia main, dia pun duduk sekali, tunggu sampai orang bang buka puasa, dia buka puasa sekali.
Orang sembahyang dia baliklah. Kan? Tapi dia willing bagi 1,000 tu tuan-tuan. Dia ni mu'allaf qulubuhum. Dia ni hati lembut. Dia ni hati lembut. Nak cantik lagi, saya lagi ada tazkirah apa semua. Dia duduk dengar di luar ni. Dia duduk dengar. Dia duduk dengar. Tuan-tuan, saya dah jumpa ramai lah macam ni. Satu kawan, bukan Islam. Cina. Okay? Duduk Bukit Tajam. Dekat dengan satu masjid. Panah. Bukit Tajam ada satu masjid panah. Rumah dia belakang tu. Dia tanya saya satu hari. Dia kata, ustaz. Nak tanya satu lah dia kata. Saya kata, saya apa? Satu saya punya rumah belakang tu masjid dia sebut lah. Nama masjid ni. Oh, saya kata, bagus ya. Bukan. Dia kata, ustaz jangan marah saya. Dia kata, jangan tak cakap lagi mana boleh tahu. Dah, saya cakap pun jangan marah lah. Saya saja mau cakap. Saya balik kerja pun kadang sudah dekat maghrib. Saya cun-cun time balik. Dia kata, masjid sudah azan. Okay. Saya lepas mandi semua. Makan-makan sikit. Tu masjid dia orang ada buat ceramah. Dia kata. Okay. Saya duduk tu kursi rotan depan pintu rumah duduk. Saya dengar lah. Oh, dia kata, cakap kasar betul lah dia kata. Tuan, impression kepada orang yang non-Muslim. Oh, cakap kasar. Oh, setelah itu, saya sudah tahu dia punya date bila dia main itu masjid, saya sudah tahu. Dia punya date bila date dia main, saya sudah tahu. Dia kira start, dia kasar sampai habis, Ustaz. Kasar. Saya ingat macam ni, supaya kita non-Muslim tak boleh ikut lah. Ini Islam tak boleh ikut. Kasar sangat. Saya kata, semua macam tu kah? Saya kata, tak ada, lain punya okey. Ini satu orang, dia kata. Bapak, tuan-tuan, kita kena consider benda ni. Kita kena ambil ingat benda ni. Dakwah jangan dirosakkan. Suara derai, tidak salah, maki hamun itu salah. Maki hamun itu salah. Kita tanis, kita merosakkan imej agama kita yang harmoni ini. Kita tanis dengan cara kita. Dengan presentation kita. Orang jadi marah ke Islam kerana cara kita. Kita menyebabkan orang jadi lari daripada agama kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Biar kita dengar macam tu, apa kita nak kata kat dia? Kita kata biasalah. Bukan Islam saja, apa agama pun. Ada orang baik, ada orang semua pun ada. Ya, ya, itu betul lah dia kata. Habis itu lah. Dia kata itu betul lah dia kata. Habis itu lah. Kita pun ingat ni. Nak balik dia kata, tapi macam masjid dia orang tak boleh kontrol kan macam ni orang. Alamak, dia main balik dalam tu. Masjid tak boleh kontrol kan macam ni orang. Bukan, saya tahulah ini cakapnya semua ustaz-ustaznya, ini Quran pandai dia kata. Tapi tak boleh pergi slow talk sama dia kah? Cakap bagi elok sikit lah dia kata. Tak boleh dengar, tak boleh. Dia cakap. Nampak tuan-tuan? Dia kata lah. Ada yang satu ustaz ni dia kata, ceramah, dia marah kat siapa tu. Sampai ludah. Ludah keluar. Ya, liat gedak tu. Tapi bunyi dalam mikrofon luar ni. Tui, kata bunyi. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kan? Saya kata, tak tahulah itu. Nanti saya cari dia punya komiti masjid. Saya sembang. Kita nak lepas cakap dengan dia lah. Tuan-tuan. Tapi ambil ingat. Jangan kita esok ditanya oleh Allah. Karena kita jadi orang pandang tak elok pada agama kita. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kepada orang non-muslim yang tidak Islam, yang baik ni. Tuhan kata apa? Nabi bagi tahu, hatta iza afda ilal akhirah. Atas dunia ni, oleh kerana dia baik, Allah bagi dekat dia atas dunia. Allah bagi apa? Fayut'amu bihasanati ma'amila biha lillahi fid dunia. Allah bagi apa yang patut dekat dia atas dunia. Makan minum dia Allah bagi cukup. Allah bagi rezeki RM2 kat dia. Allah bagi. Pasal mengambil kira ada kebaikan yang ada pada dia. Tetapi, hatta iza afda ilal akhirah. Bila dia mati sampai ke hari akhirat esok, lam takun lahu hasanah yujza biha. Dia tak ada bawa balik satu pahala pun di hari akhirat esok. Itu kata kesian kat mereka. Kesian kat mereka. Saya pernah kata ke kawan-kawan yang bukan Islam ni kan, baik dengan kita ni, baik. Pegang tangan, kita kata, you tahu apa, saya sayang sama you tau. Kata, I say, I betul-betul sayang sama you. Kalau boleh, kita kata ada, kalau boleh, saya kawan dengan you di dunia, esok akhirat, lepas mati, saya nak kawan dengan you lagi. Main masuk Islam, kata-kata, dia lari.
Tak apalah, at least sekali kita bagi masuk telinga dia, kata kita invite dia kepada Islam. Sembang cantik, kita buka whatever topic, kita buka tajuk korban, sembang. Dia tanya, mereka ni bukan nak tahu cerita putih horat, marih, halkum ni semua, tak mau. Mereka nak tahu tasawur Islam. Pasal apa orang Islam buat ibadat korban? Dia nak tahu yang tu ya. Tak payah pergi terang kat dia, kata mazhab ni kata putih satu, mazhab ni kata putih dua. Bercakap dengan mereka, tak payah yang tu, so itu technical. Mereka ni perlu faham, kata pasal apa you orang pergi buat ni sembelih binatang ni, pasal apa? Explain dekat dia dalam bentuk tasawur, gambaran, pasal apa Islam buat benda ni, pasal apa bagus benda ni. Semalam ada satu kawan kita lah, dia duduk kerja di Sabah. Dia tanya, dia kata, ustaz, saya dengar dalam satu kuliah ustaz, baca satu hadis, cerita tentang satu golongan, dia kata, pi Madinah jumpa Nabi, lepas itu tak boleh tahan dengan cuaca sejuk Madinah, mereka jadi sakit. Mereka pergi jumpa Nabi, Nabi kata kat mereka, pi dekat sana, jumpa satu orang yang duduk gembala unta. Pi minum susu dengan air kencing unta. So, mereka ni pi, kemudian dia kata, hadis tu apa status? Dia tanya saya, sahabat kita ni. Saya kata itu hadis sahih, riwayat Muslim. Ustaz boleh ada dapat teks dia? Saya kata, saya hantar. Saya hantar kat dia. Teks hadis Muslim, cerita tentang Bani Uqil ni. Hantar pergi kat dia. Baca. Saya kata awak ya, tanya apa siapa? Dia kata, dah sahabat yang non-Muslim ni, mereka duk pertikai hadis tu. Pasal golongan tadi ni yang sakit, kemudian Nabi suruh pergi dekat tempat bela unta, suruh minum susu dengan minum air kencing unta. Lepas tu sakit mereka lega. Bila sakit mereka lega, mereka suruh main otak jahat. Mereka buat apa? Mereka nak samun unta yang kawan tu belah. Bila kawan tu lawan, mereka bunuh pengembala unta tu. Okay? Benda tu sampai dekat Nabi. Sampai dekat Nabi, Nabi arahkan beberapa sahabat. Nabi kata piligan mereka sampai dapat. Nabi kata bawa mai balik. Dapat dan bawa mai. Nabi perintahkan supaya dipotong tangan dengan kaki. Berselang. Dan dicungkir biji mata. Non-Muslim bila baca hadis ni, mereka rasa, eh, dahsyat betul, brutal betul Islam ni. Ha? Dengar kata potong tangan pun dah dahsyat dah. Ini apa ni? Tangan kaki sebelah, congkir biji mata. Betul ke ini? You orang punya Nabi cakap macam ni? Ha, ini saya cerita dia macam tu. Saya explain. Saya kata dalam Islam, memang samun ni, dia bukan sama hukum dengan mencuri. Samun tak sama hukum dengan curi. Curi ni barang diletak di tempat yang memang elok apa semua, depa masuk mai dalam rumah tak ada siapa-siapa, depa pi buka peti tempat simpan dan depa curi. Depa ni kalau ditangkap potong tangan, sabit segala kesalahan, ada bukti, ada saksi semua potong tangan. Samun ni depan-depan. Dia mai depan-depan dia samun, macam kita duk tengok dalam banyak video yang orang duk hantar mai dekat kita ni. Itu samun. Ragut ni semua samun ni, itu dia lebih dahsyat daripada curi. Dia boleh mengakibatkan orang yang dia samun mati. Atas perbuatan dia, samun sampai orang tu mati, dia kena hukum mati. Kalau samun saja orang tu tak mati, dia kena kerat tangan dengan kaki. Pasal apa Islam buat main hukuman yang macam ni? Sebab Islam nak prevent daripada jenayah tu jadi dalam masyarakat. Bila macam tu punya undang-undang, ada orang takut. Satu. Yang kedua, itu undang-undang Allah. Bila dilaksanakan, Allah akan pastikan dia jaga masyarakat itu daripada kes samun. Satu. Habis dia kata tu yang congkir mata. Congkir mata tu qisas. Al-ain bil-ain. Dalam Quran kata, kalau satu orang cederakan mata satu orang, maka mata dia dicederakan balik. Dan dalam bab qisas boleh diberi maaf. Tapi dalam kes dia ni tadi, dia dah bunuh kawan tu, dia pergi congkir pula mata kawan tu, maka dikenakan hukuman kepada orang yang buat macam tu kat orang. Hampa persoalkan dia dicongkir mata. Pasal apa hampa tak tanya, dia congkir mata kawan yang sebelum tu. Dia kena tu kerana dia buat benda tu dekat orang. Islam ni, tuan-tuan, maha adil. Bahkan kalau dilaksanakan apa yang Tuhan suruh, kalau kita ni ada sifat sami'na wa ata'na, Tuhan akan turut serta menjaga keharmonian negeri kita duduk. Itu satu benda yang kita kena yakin. Bila explain macam tu, oh, okey, saya duduk tak faham yang tu lah. Pasal apa yang nak congkir mata?
Okay, now saya kata, tapi saya kata bagi non-Muslim ni, benda-benda macam ni tak usah terang lagi. Terang hal lain dulu. Bagi mereka dah okay, dah faham banyak dah, baru benda ni explain. Jangan awal-awal pergi terang benda-benda macam ni, menakutkan dia. Dakwah ni dia ada step. Dia ada step dia. Follow benda-benda macam tu. Dia kata, okay, thank you. Tuan-tuan, cuba tengok berapa ramai orang Islam. Hak duk cerca Nabi, hak apa ni ada. Tapi hak lagi ramai ni nak tahu apa dia Islam. Hak duk cerca ni 2-3 orang hak nakal ni aja. Tapi hak majority ni sebenarnya, mereka tak tahu. So, kita kena explain dekat mereka. Islam ni cantik. So, bila dia faham, dia jadi orang kita. Dia jadi orang Islam. Dia bukan musuh kita. Dia sahabat kita yang memahami Islam yang kita duk sanjung tinggi ni. Kitab tak baca lagi ni. Kitab tak baca lagi. Mukadimah duk tak habis-habis lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Nabi bagi tahu tadi, Nabi kata apa? Orang Islam, atas dunia Tuhan bagi dah dekat dia kebaikan, akhirat dapat syurga. Orang bukan Islam, kalau dia baik, atas dunia Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat dia apa yang patut. Allah bagi sihat, Allah bagi rezeki, Allah bagi macam-macam. Cuma malang dia, akhirat dia tak bawa balik pahala apa-apa. Nah, bersyukur kita kerana Allah bagi kita jadi orang Islam, dan usaha kita untuk tarik orang-orang yang belum Islam ni supaya faham Islam, insyaAllah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insyaAllah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Kita masih lagi dalam tafsir surah Al-Isra. Muka surat 331. Muka surat 331. Ayat 22 surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Yang ini dia berkaitan dengan mukadimah kita tadi. Tuhan kata apa? Jangan engkau jadi serta Allah itu ada Tuhan lain yang engkau sembah, melainkan Allah semata-mata. Allah beritahu dekat kita very polite. Cukup lembut, cukup sopan. Tuhan kata apa? Jangan sekutukan Allah dengan apa-apa pun. Allah Tuhan yang esa. Kita buat apa pun, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tuh kita duk ikrar ni. Ha? Tiap-tiap kali kita takbir Allahu Akbar, kita ikrar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sayang mati dengan Tuhan. Sembahyang aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku untuk Allah saja. Tak ada share dengan siapa-siapa. Tiba-tiba, bila mai di peringkat pelaksanaan, kita syirikkan Allah. Ini yang tak mau. So Tuhan kata dalam ayat 22, surah Isra, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan engkau jadikan serta dengan Allah itu Tuhan lain yang engkau sembah, melainkan Allah itu Tuhan yang esa. Fataq'uda madhmuman madhulah makhzulah. Fataq'uda madhmuman makhzulah. Maka engkau duduk ketika itu dalam keadaan engkau sembah. Maka engkau duduk ketika itu dalam keadaan kecelaan, kehinaan. Tiada seorang boleh menolong engkau lepas daripada azab Allah pada hari kiamat. Siapa yang syirik Allah, hari akhirat esok duduk dalam keadaan hina, tak ada siapa boleh tolong. Jangan syirik Allah. Syirik Allah di hari akhirat esok, hidup dalam keadaan hina di hari yang kekal abadi. Tak ada siapa akan tolong. Baik, kemudian dia masuk ayat cerita tentang buat baik kepada ibu bapa. Firman Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan telah hukum oleh Tuhan engkau bahawa jangan engkau sembah melainkan Allah semata-mata. Lagi sekali Tuhan ulang. Tadi dah pesan jangan syirik. Ayat yang berikutnya Tuhan ulang lagi. Sembah Allah saja. Jangan syirik. Dan dengan dua ibu bapa itu hendaklah buat kebaikan pada keduanya. Tuan-tuan. Yang ni yang kata hebatnya kedudukan ibu bapa ni. Dalam Quran ada 6 kali Allah guna perkataan ihsana. Nih, kita baca ayat tadi ni, dia kata wabil walidaini ihsana. Dan dengan dua ibu bapa ni buat habis baik.
Ihsana maksudnya habis baik. Tak boleh dah buat lebih baik daripada tu, tak boleh dah. Ihsana. Allah guna perkataan ihsana 6 kali dalam Quran. 6 kali itu, 5 kali sambung dengan perintah supaya sembah Allah. Perkataan ihsana tu Allah sebut 6 kali dalam Quran. Daripada 6 kali ini, 5 kali ini Allah gandingkan sembah Allah dengan buat baik ibu bapa. Ulama tafsir kata apa? Apabila Allah gabungkan perintah supaya sembah Allah dengan buat baik ibu bapa ni dan diulang 5 kali dalam Quran, menunjuk kata kedudukan ibu bapa dalam Islam ni cukup tinggi. Perintah tauhid, sembah Allah jangan syirik dengan apa-apa pun, itu perintah tauhid. 5 kali Allah gabungkan dengan suruh buat baik dekat ibu bapa. Ulama tafsir kata apa? Understood. Faham dah kedudukan ibu bapa tu macam mana dalam Islam. Tuan-tuan, jangan pandang enteng soal buat baik kepada ibu bapa ni. Satu. Yang kedua, Allah guna perkataan ihsana daripada root word dia husnun. Ha, sin, nun. Husnun. Husnun ataupun hasanah. Ada orang sebut hasanah. Maksud dia apa dia? Maksud dia bukan sahaja buat baik. Perkataan husnun ataupun hasanah ataupun ihsanah. Maksud dia bukan sahaja buat baik. Tapi maksud dia buat sesuatu yang boleh menggembirakan dan boleh menyenangkan hati manusia. Itu maksud husnun ataupun hasanah ataupun ihsanah. Bukan buat baik saja. Tapi buat something yang orang boleh rasa happy, yang orang boleh rasa bahagia dengan perbuatan yang kita buat tu. Allah pilih perkataan tu untuk nak suruh kita buat baik kepada mak bapak. Tuan-tuan, tuan-tuan, ulama tafsir ni, dia pergi sampai macam tu. Dia go detail kepada setiap patah perkataan yang Allah pilih untuk guna di dalam Al-Quran ni. Begitu sekali ulama-ulama tafsir bincang tentang benda-benda ni. Tuan-tuan, dalam Quran, dalam surah An-Nisa ayat 36. Yang ni tuan-tuan balik cek. An-Nisa 36. Tuhan kata, wa'budullah wa la tushriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah gabung. Suruh buat baik kepada dua ibu bapa. Di samping suruh tauhid Allah. Surah Al-An'am ayat 151. Suruh juga. Qul ta'alau. Atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Tuhan gabung juga. Sembah Allah, jangan syirik Allah dengan mak pak buat baik. Tuhan gabung juga. Dan demikianlah juga dalam surah Al-Isra ayat 23 hak kita duk baca ni dan dalam beberapa ayat lain. Allah sebut macam tu dekat kita supaya kita faham. Baik, firman Allah, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jika sampai kepada engkau itu oleh tua salah seorang keduanya atau dua-dua. Tuhan kata, kalau Allah takdirkan kita ada mak, ada ayah, dan mak ayah kita ni sampai tua duk ada kat kita. Kita duk hidup dan mak ayah kita masih hidup. Umur ni Masya Allah 80, 85, 90. Umur mak dan ayah kita ni. Sama ada mak dan ayah dua-dua hidup ataupun kilahuma. Ataupun mak saja, ayah dah tak ada. Atau ayah saja, mak dah tak ada. Tuhan kata apa? Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Maka janganlah engkau kata bagi kedua mereka itu uff. Kalau takdir malam ni kita ada lagi mak, kita ada lagi ayah, tua dah mak kita ni, ayah kita ni tua dah. Tuhan kata, bukan Nabi kata aja, Tuhan kata. Allah kata apa? Pun jangan kata. Pun jangan kata. Kita lebih pada tu. Kita ni, dengan mak kita, dengan ayah kita ni, Allahu Akbar. Allah saja yang mengetahui. Terbit di mulut ni. Apalah mak ni? Macam tu punya cakap. Kalau pun tak boleh, kalam tadi boleh sebut ke? Mak ni tak mau faham lah.
Ada tak orang cakap macam tu dengan awak? Ada tuan-tuan. Ada. Bahkan lebih teruk, terajang mak pak buat dah. Terajang mak pak dia. Dia terajang tuan-tuan. Kita duk baca Quran ni, pun Tuhan sebut, jangan kata, pun tak boleh kata, Allahu Akbar yang duk jadi dalam masyarakat hari ni. Ni. Ni maksud dia apa? Ufin bermaksud dalam tafsir. Dia kata apa? Keluhan. Keluhan. Mendenguih. Mendenguih. Mak tegur, ayah tegur. Buat lagu tu ya. Bunyi. Bunyi lagu tu tu termasuk di dalam uf. Buat fedak. Buat muka fedak dekat mak pak. Buat muka fedak. Buat muka, buat tengok ekor. Termasuk di dalam uf. Termasuk. Tunjuk tak suka. Tunjuk orang tua ni annoying. Orang tua ni leceh. Aku menyampah dengan orang tua ni. Tuan-tuan, itu semua tu, semua tu cari susah di hari akhirat esok. Bahkan derhaka kepada mak pak ni, dia tak tunggu akhirat. Dunia dia dah tunjuk dah. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. So, dia kata, maka jangan kau kata bagi kedua mereka itu uf. Artinya, kata huduh, ataupun kata busuk, ataupun buat benda keji, ataupun tunjuk seolah-olah rugi kita ni kerana jaga mak pak kita ni macam rugi. Nak kena pergi beli diapers. Mak kita nak kena pakai diapers. Sebab dia dengan uzung dia, dengan umur tua dia, satu saat lagi kencing buah hati-hati. Kita nak kena keluar duit beli diapers. Kita tunjuk macam, belah orang tua ni habis duit tu. Macam tu. Tuan-tuan, jaga baik-baik. Ataupun dia kata berdengus. Tiap-tiap perkataan atau perbuatan yang meringan atau menghina ataupun mengkeji kedua orang tua ni. Tunjuk. Sama dalam bentuk perkataan ataupun dalam bentuk perbuatan. Masuk jumpa mak-mak ni apa ke macam mana sikit. Keluar tutup pintu bagi derai. Pum kata. Nak tunjuk protes. Nak tunjuk kita fed up dengan orang tua ni. Ni tuan-tuan. Ni hak Quran doa abang ni. Duk jadi dalam masyarakat kita ni. Tentu mau ingat satu apa dia. Kita semua mau ingat satu apa. Panjang umur kita, kita jadi macam dia. Kalau anak kita buat kat kita. Macam mana? Allah subhanahu wa ta'ala dia nak bagi kita fikir. Tuan-tuan, hidup ni satu circle. Dia satu circle, satu bulatan, satu pusingan. Dia ada hari dia. Hari orang ada hari, hari kita. Hari orang kita buat lebih kurang. Tunggu tuan-tuan. Dia main hari kita, menangis air mata. Menyesal pun sudah tak guna. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So jangan diperbuat kepada ibu bapa semua itu, dia kata. Tetapi hendaklah mulia dan hormat dan ta'zim kepada orang tua ni. Muliakan dia, hormat dia. Saya nanti baca berapa banyak hadis Nabi ni cerita pasal buat suruh kita buat baik dengan mak pak ni. Saya nanti baca. Disuruh kita ta'zim. Ta'zim ni maksud apa tuan-tuan? Membesarkan dia. Dia mak kita, itu satu-satunya mak kita. Itu satu-satunya pak kita. Kita diberi peluang sampai masa Tuhan ambil dia, hang menangis, hang kelupok atas kubur pun tak boleh buat apa dah. Masa tak akan pusing balik dah, hang menyesal, hang nak pergi buat apa pun tak boleh dah. Peluang yang dibagi, kita sia-siakan peluang tu. Baik. Sukakanlah hati kedua mereka seperti ketika mereka membela kita semasa kita kecil. Tuan-tuan, kita ada anak, kita tahu macam mana kita sayang anak kita. Macam itulah mak ayah kita sayang kita dulu. Kita sayang anak kita, kita ada pendapatan tuan-tuan. Kita ada gaji tetap. Kita ada gaji yang selesa hidup. Mak ayah kita sebahagian daripada mak ayah kita. Susah tuan-tuan nak bela kita dulu. Kita mau ingat benda ni. Kalau hari ini kita yang ada pendapatan tetap, kita rasa susah juga dengan nak besarkan anak ni. Mak ayah kita dulu buat kerja kampung. Macam mana susah dia nak besarkan kita. Pun dia punya sayang kita ni Allah yang mengetahui. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Wala tanharhuma, bahkan lebih daripada tu, jangan sekali-kali kamu kasar perkataan kepada keduanya dengan jerakah dan tengking. Kalau pun tak boleh kata, jerakah lebih lagi, tengking dia lebih lagi. Tuan-tuan, jangan cari pasal dengan Tuhan dengan benda-benda macam ni. Firman Allah, wala tanharhuma, dan janganlah engkau kasar perkataan dengan jerakah tengking. Waqul lahumu qawlan karima, Tuhan kata apa? Dan katalah olehmu kepada kedua ibu bapa kamu perkataan yang mulia, perkataan hormat,
perkataan yang menyukakan bagi keduanya. Bagi mak pak kita suka. Perkataan hak kita keluar tu, Allahu Akbar. Bagi dia, kitalah anak dia. Cari perkataan-perkataan yang elok macam tu. Dan kata olehmu bagi kedua, waqullahuma qawlan karimah. Katalah kepada kedua mereka itu perkataan yang menggembirakan mereka. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Dan lemah lembutlah olehmu kepada dua ibu bapa itu akan sayap engkau yang hina daripada kasih sayang akan keduanya. Ni, Tuhan nak buat perumpamaan. Seolah-olah kalau kita ada sayap, dengan mak pak ni kita peturun sayap kita hampang atas tanah ni. Kerana kita memuliakan dua-dua orang tua ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cuba kita tengok hadis-hadis yang ada yang menceritakan tentang buat baik kepada ibu bapa. Tuan-tuan pernah dengar hadis? Hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Cerita tiga orang duduk berjalan. Hujan mai. Lari pergi cari satu gua. Masuk dalam gua, Allah golekkan satu batu daripada atas bukit tu, turun ke debu tutup pintu gua. Nak keluar tak boleh. Dengar macam storytelling. Tapi ini hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Dia kata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal bainama thalathatu nafar yamshun. Ada tiga orang duduk berjalan. Nabi kata akhadhahumul matar, tatu hujan turun mai. Fa awau ila ghar fi jabal. Depa lari pi nampak ada satu gua, masuk dalam gua nak berteduh daripada hujan. Fanhattat ala fami gharihim sakhratun minal jabal. Allah hatong benda ni. Satu batu daripada atas bukit golek jatuh, duduk-duduk, tutup pintu gua. So, mereka ni trap. Sudah terperangkap di dalam gua tu. Faqala ba'duhum li ba'din. Bila tiga-tiga ni nak keluar tak boleh. Nak tolak batu tu, batu terlampau besar. Nak tolak tak boleh. Nak keluar daripada gua tu tak boleh. Sama-sama mereka sudah sembang. Hak seorang kata apa? Unzuru a'malan amiltumuha salihatan lillah fad'ullaha biha la'allahu yufarrijuha ankum. Seorang sudah kata apa? Bagi satu idea. Dia kata, mai kita tiga-tiga orang, cuba fikir tengok. Apa satu amalan dalam hidup kita ni yang kita pernah buat yang pada rasa kita amalan itu memang ikhlas kerana Allah. Cuma kita ingat tengok siapa ada buat satu benda yang dia buat ni dia yakin dia memang ikhlas kerana Allah. Sebut benda tu, minta doa kepada Allah. Minta Allah lepaskan kita daripada gua ni. Ini hadis dan ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kawahak mula kata apa? Allahumma innahu kanali walidani syaikhani kabirani. Hak seorang ni, hak mula ni. Dia kata, ya Allah, aku teringat ada satu, aku ada mak dan ayah, dua-dua tua dah. Duduk dengan aku. Aku belah. Wali sibyatun sigar. Dalam masa yang sama, aku pun anak kecil-kecil lagi duduk ada. Dia ni ada anak kecil-kecil, lagi mak dan ayah lagi duduk dengan dia. Dia duduk belah semua. Kuntu ar'a alaihim. Aku belah semua. Mak ayah aku belah, anak-anak semua aku belah. Fa'iza ruhtu alaihim halabtu. Tiap-tiap kali aku keluar pergi kerja, bila balik kerja, aku ada menatang, aku nanti perah susu menatang, bagi mak, ayah minum, lepas itu bagi anak-anak minum. Nak cerita orang susah kan? Nak cerita orang susah. Pergi kerja-kerja, kerja di hutan, balik mai, dia akan perah susu, bagi mak minum, ayah minum, anak-anak minum. Dia kata, فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَ قَبْلَ بَنِيَّ. Jadi amalan aku, dia kata, tiap-tiap kali balik kerja, aku perah susu, mak aku minum dulu, ayah aku minum, baru anak-anak minum. Itu memang hari-hari buat macam tu. Dia kata, dia tidak pernah mendahulukan orang lain daripada mak, daripada ayah dia. Ni, dia ni jenis macam tu. Wa inni istakhartu zata yawm. Dia kata, nak jadi cerita, satu hari balik sudah terlewat. Balik sudah terlewat. Falam ati hatta amsaitu. Dah malam baru sampai di rumah. Fawajattuhu mannaman. Sampai-sampai macam biasa, pergi perah susu, masuk-masuk tengok, mak tidur dah, ayah tidur dah. Nak bagi minum mak, nak bagi minum ayah ni, dua-dua dah tidur. Dia kata,
Wa qumtu 'inda ra'sihima. Dia kata dia duk berdiri, duk pegang susu tu di kepala mak dan ayah dia yang duk tidur ni. Dia kata, akrahu an uqizahuma. Aku tak sampai hati nak gerak depa bangkit suruh minum ni. Pasal nampak duk tidur elok dah mak dan ayah, tak sampai hati nak gerak. Duk pegang susu tu, duk pegang. Wa akrahu an asqiya sibyah. Anak-anak ni duk minta susu, lapang. Aku tak mau bagi. Melainkan setelah mak ayah aku minum dulu. Dia pernah buat macam tu. Dia kata, wasibiyatu yatadharawna 'inda qadan. Anak-anak ni duk bergantung di kaki. Duk bergantung di kaki, duk minta nak minum susu. Dia kata, dia tak bagi hatta tala'al fajr, sehinggalah pagi. Pagi esok. Dia tak bagi kat anak yang duk teriak, tak bagi. Selagi mak tak minum, ayah tak minum. Dia kata, fa in kunta ta'lam anni fa'altu hubtira'a wajhik. Dalam doa dia, dia kata, ya Allah, kalau sekiranya engkau tahu, aku buat ni memang ikhlas kerana nak cari keredaan-Mu, ya Allah. Fafruj lana farjah. Tolong golek batu ni, kami nak keluar. Dengan kehendak Allah, grup kata gerak batu tu. Tuan-tuan. Ulama hadis sepakat. Bertawassul dengan amal baik, boleh. Dan ini dalil dia. Dalam hidup kita, tuan-tuan. Kita umur pun dah dekat 60. Kita nak pergi 70, nak pergi 80. Takkan tak ada satu benda yang kita pernah buat ikhlas. Cari. Apa satu benda yang kita pernah buat dalam life kita ni. Yang takat Allah bagi ni. Apa satu benda yang kita buat yang kita memang yakin. Kita buat tak ada ingat lain melainkan nak cari keredaan Allah. Itu boleh digunakan apabila kita dalam keadaan desperate, dalam keadaan kita sesak, dalam keadaan kita nak satu benda daripada Tuhan, boleh sebut benda tu. Sebut, ya Allah, saya pernah buat yang ni, yang ni, yang ni. Ya Allah, engkau yang mengetahui ikhlas aku. Kalau betul aku ikhlas kerana buat benda tu, tolong makbulkan doa aku ni. Ini dalil yang dipakai oleh semua ulama bahawa bertawassul dengan amal saleh itu syar'i, itu memang diluluskan oleh agama. Ini cerita dia. Baik. Kemudian terbuka pintu gua tapi tak boleh keluar. Baru buka baru nampak cahaya di luar sikit, nak keluar tak boleh lagi. Kawan yang kedua pula minta, dia ni ada cerita lain. Dia ni dia dengan sepupu perempuan dia, dia jatuh hati sampai mai ingat tak elok dalam hati dia, dia nak ajak sepupu perempuan ni berzina dengan dia. Kawan ni duk tak layan dia. Satu hari dia dapat duit 100 dinar, dia pergi dekat pupu perempuan ni. Dia kata, ni ada duit 100 dinar. Kalau hang mau berzina dengan aku, aku berikan 100 dinar. Perempuan ni pun waktu tu ada masalah apa ke, kata okey. Dah dekat nak berlaku zina. Dia dah dua ada dah di atas. Dalam hadis ta falamma waqa'tu baina rijlaiha. Aku dah dua ada dah di celah kaki dia, celah kaki perempuan ni. Tiba-tiba perempuan ni kata, ya Abdullah, ittaqillah. Perempuan ni kata, ya wahai Abdullah, dia kata kat pupu dia, takutlah kepada Allah. Dia dengar-dengar perkataan perempuan ni kata takut pada Allah, terus lompat turun. Dia kata, duit ni ambil ke hang. Aku tak jadi buat benda ni. Dia sebut dalam doa dia bila terperangkap dalam gua. Dia kata, ya Allah, kalau aku buat tu betul-betul kerana takut kepada-Mu, ya Allah, lepaslah kami daripada gua ni. Keruk bergerak batu gua ni. Doa. Kawan yang ketiga ni satu orang lelaki, dia tanam apakah buat ladang, dia ambil satu orang kerja dengan dia. Bila habis kerja nak bayar gaji, dia ni lagu macam tak mahu. Tak apa, simpan dulu. Esok kerja pun serupa. Nak ambil gaji, dia kata tak apa, buat simpan dulu. Lusa simpan dulu, lepas tu dia raib lagu tu ya. Tak tahu pergi ke mana. Dia ni yang tuan tanah yang dia buat kerja ni, duit gaji yang patut bayar dekat syekh ni, syekh ni tak ambil, dia guna duit tu, pergi beli kambing, pergi duk belah kambing, duk belah, sampai kambing tu membiak jadi penuh lembah. Lepas berapa lama, mai balik ni syekh ni. Mai balik, dia terus kata dekat bos dia. Dia kata, bos, ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Bos ingat tak saya? Dia kata. Dia ni tengok, pih. Dia kata, hang. Hak tak ambil gaji hari tu. Dia kata, ni nak ambil. Dia kata, ni nak ambil. Syekh yang ketiga yang terpangkat dalam gua ni, dia kata apa dekat kawan ni? Dia kata, tu dia, duit gaji hang. Dia tunjuk kambing sepenuh lembah tu. Dia kata, hak tu gaji hang. Dia ni kata apa? Dia kata, bos jangan nak main-main dengan saya. Saya cuma nak ambil gaji saya hari tu ya. Dia ni kata kat budak ni, dia kata, itulah hasil daripada gaji yang hang tak ambil tu, aku mula beli sepasang kambing,
membiak Allahu Akbar dengan izin Allah pergi jadi banyak tu. Semua tu punca duit hang, dia kata. Ambil kambing dengan kau hak belah tu sekali, dia kata. Dalam hadis sebut, bukan saya sebut. Dalam hadis sebut, dia kata hang ambil, dia kata izhab ila zalikal baqar, dia sebut lembu wa ru'atiha. Hang pi ambil itu semua dengan gembala hak belah tu sekali ambil pi. Dia kata. Dia ni pula syekh ni pula kata apa? Fa khos tu aku pun ambil, dia kata, dah dia bagi. Betul mia tu. Dia ambil semua. Dah kata semua hak aku. Ni agaklah lebih. Semua. Syekh ni duduk dalam gua ni. Dia kata apa? Ya Allah. Aku kalau sekiranya aku ikhlas benda ni. Kalau aku ikhlas ni. Hasil daripada belah kambing lembu ni. Hasil daripada duit upah dia yang dia tak ambil. Jadi sampai banyak macam tu. Aku bagi semua. Kalau aku buat tu ikhlas karenamu ya Allah. Bagi kami keluar. Tergolek batu. Berduk-berduk keluar tiga-tiga orang ni. Yang kita nak fokus adalah hadis panjang ni apa dia? Hak kawan mula tadi. Dengan mak pak ni. Sampai macam tu dia punya ta'zim. Dia punya besangkan mak pak dia ni. Balik kerja, perah susu, mak minum, ayah minum, beri anak-anak. Satu hari balik lambat, mak dengan ayah dah tidur dah. Anak duk teriak anak-anak, tak bagi. Pasal ayah dia, mak dia tak minum lagi. Kerana itu, kerana dia buat baik kat mak pak dia macam tu. Allah subhanahu wa ta'ala lepaskan dia daripada kesusahan. Itu cerita kata buat baik ibu bapa. Ada lagi tentang hadis riwayat daripada Jabir bin Abdullah. Dia kata anna rajulan qal ya Rasulullah inna li malan wa waladan wa inna abi yuridu an yajtaha mali. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anta wa maluka li abik. Atau kama qal hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Ini pula apa dia? Satu lelaki pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak puas hati kepada dia. Zaman Nabi. Dia pergi jumpa Nabi pasal dia tak puas hati dengan bapa dia. Dia pergi depan Nabi, dia kata inna limalan wa waladan. Dia kata ya Rasulullah, saya ada harta dan saya ada anak-anak, dia kata. Masalah saya apa? Wa inna abi yuridu an yajtaha mali, dia kata. Saya punya problem ni, saya ada bapa. Bapak saya ni nak balas kat dia harta saya. Perkataan yajtah. Maksud dia apa? Nak selinak. Nak balas. Nak ambil. Pak saya nak ambil harta saya. Dia kata, ni bapak saya ni. Dia pergi beritahu dekat Nabi. Dia tak puas hati dengan pak dia pasal nak ambil duit dia. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Anta wa maluka li abik. Nabi kita bukan harta hang. Hang dengan harta hang pak hang punya. Bukan pasal harta ni, dengan hang tu sekali bapak hang punya. Nganga balik gitu ya. Hadis itu hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Dan ada banyak lagi hadis yang membawa cerita yang sama. Di antaranya riwayat Ibnu Abdullah bin Amru bin Al-As. Cerita yang sama macam tadi juga, satu orang pergi jumpa Nabi, dia kata inna abi jtaha mali, ayah aku nak balas kat dia duit aku, harta aku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam anta wa maluka li abik. Nabi kata no, bukan masalah harta, ang tu pun sendiri bapa ang punya. Nabi jawab macam tu. Cuma hadis yang kedua ni dia panjang sikit lagi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Inna auladakum min athyabi kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kamu adalah di antara hasil terbaik daripada usaha kamu. Anak kita ada depan mata tu, atas usaha kita dengan isteri kita lahir depa dan atas usaha kita dengan bini kita didik depa sampai jadi macam tu. Itu adalah hasil produk daripada kita dengan izin Allah. Kita dapat produk ni. Fakulu min amwalihim. Nabi kata bukan masalah bapa hang nak ambil harta hang. Hang boleh ambil harta anak hang esok. Nabi kata macam tu. Pasal apa? Pasal anak hang tu adalah produk daripada hang sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam undang-undang jenayah Islam, bapa ni dia panggil waliyuddam. Dia punya istilah dia. Waliyuddam maksudnya dia tuan punya kepada darah anak dia. Bapa kalau bunuh anak, dia tak kena kisas. Pasal anak tu anak dia, dia wali kepada darah anak dia. Sampai macam tu kedudukan bapa, mak lebih lagi di dalam Islam. So jangan main-main dengan apa orang tua ni. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfuh, summa raghima anfuh, summa raghima anfuh. Qila ya Rasulullah, man ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi 'indal kibar ahadahuma aw kilayhima summa lam yadkhulil jannah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Muslim. Ini lagi dahsyat. Abu Hurairah kata Nabi satu hari duduk taduk depan orang. Nabi kata raghima anfuh. Nabi ulang summa raghima anfuh. Nabi ulang summa raghima anfuh. Tiga kali Nabi sebut. Maksud dia apa? Celaka dia. Celaka dia. Celaka dia. Tiga kali. Sahabat bila dengar macam tu, sahabat kata, man ya Rasulullah? Siapa dia ni yang Nabi sebut tiga kali celaka? Siapa dia ni? Qal, kata Nabi, man adraka walidayhi indal kibar ahadahuma au kilayhima. Nabi kata yang aku kata celaka tiga kali itu ialah orang yang ada mak ayah ataupun ada mak saja ataupun ada ayah saja. Dan mak ayah ni dua-dua dah tua sangat dah. Dua dah depan dia. Summa lam yadkhulil jannah. Tapi malangnya mak pak dua dua ada ni sepatutnya itu boleh jadi punca dia masuk syurga. Tiba-tiba dia tak boleh masuk syurga. Celaka orang ni. Ibu bapa ni adalah anugerah Allah bagi kat kita. Kita buat baik kat dia, janji dia syurga. Mak ayah ni, Allah bagi dekat kita peluang untuk kita berbakti, untuk kita berkhidmat dekat dia. Kalau kita grab peluang tu, janji Allah syurga aja. Allah tak ada janji lain. Dan siapa yang Allah bagi mak dan ayah duduk ada di depan, tiba-tiba mak dan ayah ni tidak dimanfaatkan untuk berbakti dan berkhidmat sehingga terlepas peluang untuk nak dapat syurga. Ini orang celaka, Nabi kata. Raghima anfuh, Nabi kata. Celaka dia ni. Dia bahasa Arab ni, raghima ni maksudnya tomoy. Anda tahu tomoy? Bukan tomoy siam, tomoy. Apa? Sembam. Sembam. Raghima ni maksudnya sembam. Anfun maksudnya apa? Bukan mikrofon. Anfun. Hidung. Hidung. Arab ni bila dia kata raghima anf, maksudnya sembam hidung pergi ke tanah. Maksud dia celaka. Tak boleh terjemah kata sembam pergi ke hidung. Sembam pergi ke hidung. Apa benda? Raghima anf tu satu connotation yang membawa masuk celaka. Kan? Macam kita pergi hospital tengok orang sakit. Kalau orang Arab, dia kata apa? Dia kata tahur. Dia kata, tahur insyaAllah. Tahur maksudnya bersih. Suci. Tapi dalam konteks pi hospital tengok orang sakit ni, tahur maksud dia apa? Get well soon. Maksud dia get well soon. Segera sembuh. Tahur insyaAllah. Kan? So bila kita pi hospital tengok orang, bisik dia tahur je, dia orang kata dengan doa tahur je, alhamdulillah. Tu doa. Doa supaya dia cepat sembuh. Dia hantar saya satu video klip kat saya. Kaki anak melawak dia ada juga. Ada kawan-kawan ramai ni kan kaki melawak. Hantar video klip. Tunjuk orang duduk atas kapal terbang. Naik kapal terbang Saudi. Saudi Air. Mereka buat pengumuman cakap Arab kan. Suruh apa semua pakai seat belt apa semua. Yang dia ni duduk amin. Duduk amin-amin. Kawan sebelah kata, weh, duduk amin apa tu? Dia duduk abang tu. Arahan keselamatan. So bagi tadi bingung. Oh tukar kata. Turun balik. Orang kita bukan boleh dengar Arab sikit ni. Ada nak amin. Orang suruh pakai televisi yang berdua amin. Amin apa? Kan? Ini pun satu masalah juga. Mereka boleh hantar kat saya video macam tu. Masya Allah, kata kawan-kawan ni. Kan? Ha, jadi, balik kepada hadis tadi. Nabi ulang tiga kali celaka. Kepada siapa? Kepada orang yang ada mak ayah tapi tak ambil kesempatan untuk berbakti kepada mak ayah dia. Dan banyak lagi hadis. Kemudian dia mai cerita dekat kita. Tentu ingat anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Ataupun orang panggil dia Ibnu Umar. Ibnu Umar ni tuan-tuan adalah hadis sahih riwayat Muslim cerita. Dia pernah naik. Dia pernah naik satu apa nama. Kenderaan masa ni Sayyidina Umar dah tak ada dah meninggal. Dia tengah duduk naik unta. Nampak satu orang tua duduk berjalan kaki di bawah. Dia tengok-tengok. Oh ini kawan Sayyidina Umar. Kawan ayah dia. Dia turun daripada unta. Dia rongkai serban yang dia pakai ni. Dia pergi ikat atas kepala kawan ni.
Kawan ni pun terkejut. Eh, pasal apa? Ya Ibn Umar, pasal apa buat macam ni? Dia kata sebab Nabi pesan, so buat baik kepada kawan ayah dia lah. Hadis dia apa dia? Hadis daripada Abi Usaid radhiyallahu an. Dia kata baina nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abi Usaid kata kami duduk-duduk dengan Nabi. Iz ja'ahu rajul min Bani Salamah. Mai satu lelaki daripada Bani Salamah mai. Faqal ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Lelaki Bani Salamah ni mai kat Nabi, dia kata ya Rasulullah, ada apa-apa peluang untuk aku nak buat baik kepada mak ayah aku sedangkan depa dua-dua dah matilah. Ada orang macam ni tuan-tuan, masa ada mak, masa ada ayah, dia tak ada ilmu agama lagi. Tak ada lagi. Dia pun kesedaran agama apa pun tak ada, sembahyang pun tenggelam timbul masa tu, apa-apa semua. Mak dah tak ada, ayah dah tak ada, mati baru dia main masjid mengaji. Bila dengar ni, dengar bergigit biar mulut. Nak buat pun mak pak tak ada lah. Masa ada dulu, dia tak apa nak reti lagi agama. By the time dia dah reti, mak pak dah tak ada. Okay. Laki-laki Bani Salamah ni, dia mai jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ada tak ada satu peluang untuk saya nak buat baik dekat mak ayah saya? Sedang mereka dah tak ada. Mak tak ada, ayah pun dah tak ada. Boleh tak buat baik mereka dah tak ada? Qala na'am. Nabi kata, ya, ada lagi peluang, boleh. Nabi kata, satu, Nabi kata, as-salatu alaihima. Doa dekat mereka. Perkataan as-salah ni, dia bukan maksud semayang saja. As-salah juga membawa maksud doa. Pasal apa semayang itu dipanggil as-salah? Pasal di dalam semayang tu penuh dengan doa. Kita ada semayang ni, Allahu Akbar, start dengan apa? Iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil al... Doa. Okay. Fatihah, doa juga. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratan mustaqim. Tunjuklah kepada kami jalan itu. Doa. Takbir Allahu Akbar, raka' subhana rabbiyal azim wa bihamdih, doa. Zikir-zikir itu semua doa. Doa antara dua sejuk, rabbiyal fili warhamni wa doa. Semayang tu penuh dengan doa, maka dipanggil as-salah, semayang itu ad-doa. Sama macam semayang mayat. Semayang mayat itu pun doa. Allahu Akbar, Fatihah. Allahu Akbar, selawat. Allahu Akbar, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi. Itu apa dia? Doa. Yang Nabi tunjuk kat kita, semayang itu, semayang mayat itu doa dalam semayang tu. Bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, habis, cukup. Kita pi pulun hak lepas bagi salam tu doa lagi panjang. Kita ni suka modify. Kita ni memang dapat motor pun modify, dapat kereta pun modify, mai agama Islam pun kita modify habis. Okey. Ini masalah kita. Okey, baik. Syekh Bani Salamah mai jumpa Nabi, mak saya, ayah saya dah tak ada, boleh tak saya nak buat baik dekat depa? Nabi kata, na'am, boleh. Buat apa? As-salatu alaihima. Doa. Mereka dah tak ada doa. Tak duduk semayang, doa. Dalam sujud, ingat dalam hati. Ingat hati, ya Allah, ampunkan dosa mak ayah. Doa. Yang kedua, wal istighfaru lahuma. Minta ampun kat mereka. Ya Allah, ampunkanlah mak aku, ampunkanlah ayah aku. Minta doa hari-hari, jangan dulu lupa. Wa inqadhu ahdihima min ba'dihima. Mana-mana dia pernah janji, dia ada pesan apa semua, dia tak dan buat, dia mati, kita pergi buat janji-janji yang dia tinggal itu, pergi tunaikan janji-janji dia. Wasilaturrahim allati la tusalu illa bima. Silaturrahim dia dulu dengan siapa-siapa yang kita pergi hubung balik, pergi hubung balik, pergi hubung balik, semua tu dapat pahala dekat dia. Wa ikramu sadiqihima, dan muliakanlah kawan-kawan dia. Ini yang Ibn Umar buat tadi. Dia tengah dulu, dia nampak satu orang tua, dia tengok-tengok, eh, ni kawan baik ayah dia. Dia turun, tuan-tuan. Kemuliaan orang Arab ni, kalau dia buka serban dia, imamah dia, dia bagi, itu kemuliaan. Dia rongkai, dia pergi buah dia kepala orang tu. Orang tuan hidup kata awak. Dia kata, tuan, tuan kawan ayah saya dulu. Saya anak Umar. Dia kata, anak Umar Al-Khattab. Nabi pesan, kalau jumpa kawan ayah, buat baik. Dia tunjuk kemuliaan yang dia bagi dekat kawan Sayyidina Umar. Pasal apa? Pasal ada hadis yang suruh buat macam tu. Yang dilarang ni apa dia tuan-tuan? Yang dilarang ni kalau sekiranya mak ayah ni tidak masuk Islam sampai mati. Mereka mati sebagai orang bukan Islam. Tak boleh doa kat mereka. Tak boleh pasal apa? Pasal Quran kata tak boleh. Quran kata, ma kana lin nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin.
Tidak boleh, tidak harus Nabi dan mana-mana orang yang beriman doa minta Allah ampun dosa orang yang mati tidak Islam. Tak boleh. Han sayang macam mana pun, tapi dia mati bukan Islam. Tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Nabi punya sayang dekat Abu Talib ni Allah yang tahu. Abu Talib tak masuk Islam sebelum mati dia. Nabi tak boleh buat apa. Nabi tak boleh buat apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian Islam tunjuk dekat kita dalam banyak hadis. Cerita tentang tuntutan supaya kita berbuat baik kepada dua ibu bapa. Sambung ayat tu dia kata waqur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan doalah olehmu kepada dua ibu bapa kamu tiap-tiap kali lepas sembahyang dengan kata rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ayat Quran yang bagi doa tu. Minta supaya Tuhan rahim olehmu akan dua ibu bapa aku. Kesianlah, sayanglah mak ayah aku. Seperti mana dia bela aku suatu aku kecil dulu. Sayang dia macam mana dia sayang aku masa aku kecil dulu. Minta Tuhan sayang dekat mereka. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Yang ni baik-baik tuan-tuan. Ayat ni cukup bahaya. Tuhan kata apa? Bermula Tuhan kamu tu lebih tahu dengan barang yang ada dalam hati kamu daripada kasat buat baik kepada ibu bapa ataupun derhaka. Ramai orang ada mak pak tua dia jaga. Tapi hati Allah tahu. Betul dia jaga kerana sayang ke kerana lain. Kadang-kadang dia jaga, bukan dia tak jaga, tapi hati dia ingat lah panjang pula umur orang tua ni. Ada. Dia rasa ganggu dia punya kerja harian dia ganggu dengan orang tua ni. Aduh, dia kata sampai doa buat dah minta ya Allah kata kalau ni bagi ambil pergi buang. Yang ni, ni yang Tuhan sebut ni Rabbukum Tuhan kamu a'lam Tuhan kamu cukup tahu bima fi nufusikum hati hang macam mana Tuhan tahu betul-betul hang sayang hang khidmat tu ikhlas hati ke ataupun terpaksa ataupun nak tunjuk ke orang ataupun apa Allah tahu Tuhan bagi satu warning yang cukup sentuh hati kecil betulkah hang jaga mak pak ni kerana hang sayang dia ataupun terpaksa. Tuhan kata apa? Aku tahu cukup. Cukup. Baik. Kemudian Tuhan kata apa? In takunu salihin fa innahu kana lil awabin ghafura. Jika ada kamu itu saleh sekalian, taat perintah Allah dan tegahnya, maka bahwasanya adalah Allah Taala bagi segala orang yang taubat daripada maksiat itu amat mengampuni bagi segala dosa orang yang keluar daripada mereka itu pada hak dua ibu bapa mereka itu dan pada hak Allah Subhanahu taala tak ada rasulnya dia. Allah orang-orang yang dah buat silap kemudian awabin dia masuk dalam golongan yang bertaubat Allah Maha mengetahui Allah ampunkan mana-mana orang yang bertaubat kan tuan-tuan pernah dengar orang kata sembahyang sunat awabin main sunat awabin ni apa dia betul-betul. Satu nak kata, adakah sembahyang sunat awabin ni? Adakah? Satu. Kalau ada, bila masa nak buat sembahyang tu? Benda ni perbincangan ulama panjang. Majoriti ulama kata apa? Sembahyang sunat awabin itu adalah sembahyang duha. Majoriti ulama. Yang kata sembahyang sunat awabin itu adalah sembahyang sunat duha. Berdasarkan beberapa hadis yang ada. Ada. Di antaranya hadis riwayat daripada Al-Qasim Al-Syaibani. Dia kata anna Zaid bin Al-Arqam ra'a qauman yusalluna min ad-duha. Zaid bin Arqam tengok ada satu orang, satu kumpulan orang duduk sembahyang pada waktu duha, dia kata. Faqala amma laqad 'alimu anna as-salata fi ghairi hadhihi sa'a afdal. Kata Zaid bin Arqam kepada geng hadis sembahyang ni bila dia suruh sembahyang dia kata ni, hangpa sembahyang ni bukan pada waktu afdal. Hampa sembahyang duha ni bukan pada waktu afdal. Dia kata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal salatul awabin hina tarmadul fisal. Hadis itu hadis sahih riwayat Muslim. Sebab dia kata Nabi kata sembahyang al-awabin dia sebut. Awabin tu merujuk kepada hak tadi ni yusalluna minad duha. Maksudnya sembahyang sunat awabin itu adalah sembahyang duha. Okay. Dan dia kata, Nabi kata, sembahyang duha, waktu afdal dia, ialah ketika anak-anak unta berubah tempat kerana panah pasir yang ada di bawah. Baik.
Ulama hadis bincang ni yang kata sembahyang duha adalah pada waktu anak-anak unta mula berkisar tempat duduk kerana panasnya pasir tu. Bila ni time ni? Ha. Dia nak kena cari tu time tu. So kesimpulan yang dicapai oleh ulama hadis dia kata apa? Sembahyang duha itu dikerjakan tengah-tengah di antara waktu syuruk dengan waktu zuhur nak masuk zawal, waktu gelincir matahari, tengah-tengah. Waktu syuruk pergi apa tuan-tuan? Kalau lah ni, syuruk pergi apa? 7:30 lebih kurang lah kita kata. 7:30 syuruk. Habislah waktu subuh habis. 7:30 subuh lambat lah ni. 7:30 syuruk. Zuhur masuk pergi apa? 1:30. Antara 7:30, 1:30 dah berapa jam? 6 jam. Kalau potong, ambil 3 jadi pergi apa? 8:30, 9:30. 10:30. Itu dia nak dapat yang kata Nabi kata tu. Waktu afdal sembahyang duha adalah ketika anak unta dia berkisar tempat tempat duduk dia kerana panasnya tanah pasir kat tempat dia duduk. Dan bila tu yang kata panas tu, dia kata dia di antara waktu syuruk dengan waktu masuk waktu zuhur, dia tengah-tengah. Kira macam tadi, tam dia dapat 10:30. Maknanya waktu afdal untuk sembahyang duha ialah pukul 10:30 pagi. Tu hadis main macam tu. Jadi ulama yang pegang pada hadis ni, dia kata sembahyang awabin. Awabin ni maksudnya orang-orang yang bertaubat. Sembahyang sunat awabin itu adalah sembahyang duha. Itu satu pendapat. Ada satu pendapat lagi pula, dia berpegang kepada satu hadis. Ada beberapa hadis dah. Di antaranya hadis Abu Hurairah. Dia kata Nabi SAW bersabda, man salla ba'dal maghrib 6 rakaat lam yatakallam fima bainahun nabi su' udilna lahu bi'ibadati 12 sanah. Itu satu hadis. Hadis itu riwayat At-Tirmizi, tetapi ulama hadis kata dhaif jiddan, sangat-sangat lemah. Apa maksud hadis itu? Nabi SAW bersabda, barang siapa sembahyang lepas maghrib sementara nak masuk Aisha, dia sembahyang berapa rakaat? 6 rakaat, 6 rakaat. Buat 2 rakaat. Lepas sembahyang maghrib nak tunggu Isya ni, kuliah tak ada, apa tak ada, dia sembahyang 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. So total dia jadi 6 rakaat. Lam yatakallam fi ma bainahun nabi su, dan dia tak cakap benda huduh, benda tak elok. Okey. Udilna lahu bi ibadati 12 sanah. Nabi kata apa? Pahala orang yang buat semayang lepas maghrib nak pergi Isya ni dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat itu, pahala dia sama macam dia buat ibadat 12 tahun. Jadi sebahagian orang dia pegang hadis ni, dia kata itulah sembahyang sunat awabin antara maghrib dengan Isya, 6 rakaat. Pahala dia macam buat ibadat 12 tahun. Dia kata, baik. Cuma masalah dia apa? Hadis itu diklasifikasikan oleh ulama hadis sebagai dhaif jiddan, sangat-sangat lemah. Dah tu Ustaz, boleh tak boleh kita nak buat? Dia masih hadis tetapi dia dhaif jiddan. Nak buat, buat. Bila baca-baca balik, sebahagian daripada para sahabat Nabi buat. Antara maghrib dengan Isya, mereka buat 6 rakaat ni. Mereka buat. So, ulama ambil satu pendirian apa? Siapa nak buat, buat. Pasal apa? Satu adalah hadis, cuma hadis tu lemah. Satu, lemah sangat. Yang kedua, ada sabit daripada sahabat-sahabat melakukannya. Dan yang melakukan sahabat-sahabat yang besar juga. Okey. Tapi yang masyhurnya apa dia? Sunat awabin itu adalah sembahyang sunat duha. That's it. Okey. Itu dia punya penjelasan-penjelasan dia. Baik. Kemudian, dia kata, in takunu salihin fa innahu kana lil awabin ghafura. Kalau sekiranya satu orang itu, orang yang saleh, dan dia ni orang yang bertaubat, Allah akan terima taubat dia. Nah, wallahualam. Lepas ni kita masuk wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Lepas ni dia nak tengok cerita tentang disuruh kita supaya berbuat baik kepada kaum kerabat adik-beradik dan juga orang miskin dan juga ibnu sabil. Saya ingat nak baca satu cerita orang putih pantang mereka saya satu video. Cerita pasal konon ada mak dengan ayah tulis surat. Tulis surat dekat anak. Tulis cara orang putih lah. Dia kata, my son, when I get old, I hope you understand and have patience with me.
Tapi tuan-tuan dapat video tu, it's a good video, boleh dengar dia cara dia ni dengan background music sedih dia apa semua, nak cerita konon ibu bapa tua ni pesan dekat anak-anak dia. Dia kata anak, dia kata harap sabarlah bila mak dah tua esok ni. Fahamlah, kata orang tua ni macam itulah, kadang-kadang bagi pecah pinggan. Orang tua-tua ada iklan pada TV tu bagi jatuh pinggan apa, menantu juga macam ni kan. Macam ni macam cerita lah. Ha? Dia kata kalau mak terlepas pinggan jatuh ataupun mak bagi tumpah kuah atas meja apa semua, dia kata ingatlah, dia kata I'm losing my eyesight. Dia kata mak mata pun dah kelabu. Dia kata hope you don't yell at me. Jangan duk jerit marah mak apa semua macam tu. Siapa nak saya kita bagi video tu, saja balik dengar, kita boleh. Orang putih tuan-tuan, orang putih pun reti sayang kepada mak bapak. Orang putih. Bahkan mereka ni kadang-kadang mereka lebih lagi ada manner. Kadang-kadang. Yang awara pun ada juga. Tapi kadang-kadang mereka lebih lagi ada manner dengan mak bapak mereka. Dia tulis, dia kata lagi tu, dia kata esok kalau mak telinga tak apa dengar, jangan jerkah, jangan kata kat mak pekak. Dia kata sebab mak dah tua, telinga tak apa dengar, hang ulang cakap lagi bagi mak dengar, tak ada apa hang tulis bagi mak boleh baca apa yang anak abang kat mak. Jangan jerkah mak, dia kata. I'm sorry my child, dia kata. I'm getting older, dia kata. Minta maaf lah, mak dah makin tua. Itu jadi kat mak macam tu. Dia kata mak lutut dah mula sakit, dah mula lemah. Dia kata sabarlah, tolonglah bantu mak kalau mak nak bangkit berdiri. Dia kata. Tuan, baik-baik tuan, dengar benda-benda macam ni, mudah ingat. Esok kita pun sakit lutut waktu wala. Kan? Lah ni tuan dia tak tunggu tua. 50 lebih, 60, tangkaplah lutut. Tangkaplah. Nak lagi teruk, saya jumpa satu sahabat baru ni. Anak dia, umur 22. Start sakit tulang belakang. Sakit belakang ni. Umur baru 22, lelaki-lelaki. Sakit belakang. Pergi jumpa ortopedik dekat hospital private. Ortopedik cek-cek. Oh, dia kata ni apa, spinal, apa tulang belakang ada problem. Buat MRI, buat apa ni, dua abang tulang belakang punya problem. Tak ada nak buat apa, hilang. Sakit belakang, dia pergi sakit dekat dekat betis kerin pula. Sakit kat betis. Sakit sampai sungguh-sungguh. Lumok ni habis segala ubat orang bagi lumok. Anak lelaki-lelaki umur 22. Lumuk. Sakit sampai menangis-nangis. Pi pula cek. Akhirnya mereka refer pergi dekat bahagian apa, neuro pula. Bahagian saraf pula cek. Tuan-tuan, tahu apa dia punya finding? Pi cek-cek tengok, leukemia rupanya. Kena leukemia. Orang kata, apa, kanser darah. Kena leukemia. Tak kena mengena. Dia main sakit tulang belakang. Lepas tu dia main sakit betis terin. Umur 22, lelaki-lelaki. Tata, keluar main result kata leukemia. Pi cari second opinion. Cari hospital private lain pula. Buat check lagi sekali. Sama. Leukemia juga. Jom tengok penyakit dia nak main lah ni. Ni kita duk cerita mak dengan ayah tua. Dia kata ni, when my knees get weaker, I hope you have the patience to help me get up. Ni orang tua, umur 80. Nak bangkit, nak tui, tak boleh. Tua. Nak tui ni, nak tui bangkit ni, tak boleh. Kena anak main pegang tangan dua-dua belah. Ha, mak main satu, dua, tiga bangkit. Bangkit berdiri. Gelak kek-kek-kek. Mak ni pun dah anak tu. Dia nak main manja kat kita. Bawa tuntun pergi pancok, bagi duduk. Kan? Kadang-kadang nak kena curih mandi, nak kena shampoo badan. Macam tu. Dia kata sabarlah. Like how I used to help you while you are little. Dia kata macam mana dulu mak duk jaga hang masa hang budak kecil. Dia kata by the time you are learning how to walk, sang kecil dulu duk belajar berjalan, jalan-jalan taktih jatuh, mak dengan ayah tak pernah cemui. Anak jatuh suruh bangkit lain pegang tangan, mak dengan ayah buat kat kita lagu tu masa kita belajar berjalan dulu. Tiba-tiba hari ni dia sakit lutut, nak berdiri tak boleh, kita nak pergi pegang dia angkat pun kita rasa macam annoying. Kita rasa macam leceh orang tua ni, merah kita kata. Tuan bayangkan, apa dia buat kat kita, apa kita buat kat dia. Dia kata esok ni, dia kata, mak, when I keep repeating myself like a broken record. Cakap dulu berulang-ulang, orang tua-tua dia dah habang dah kat kita, dia terlupa. Dia habang pula, bila dia habang pula, kita tak apa, mak dah habang saya 10 kali dah. Kita pergi kata lagu tu. Tuan-tuan, apa jadi kat dia? Dia kata, please, dia kata,
I hope you just keep listening to me. Kalau jadi macam tu, dengarlah. Mak cakap 10 kali pun dengar bila. Dia kata, please don't make fun of me. Tuan-tuan, tengok baik-baik. Mak kita dah tua, ayah kita dah tua, kita pi jadikan dia sebagai bahan lawak dalam rumah. Anak-anak kita dah gelak kat tuan. It's very bad, tuan-tuan. Jangan buat macam tu. Dia kata, please don't get sick of listening to me. Jangan bosan dengar apa yang aku ulang beberapa kali pun dengar. Dia kata, do you remember when you were little and you wanted a balloon? Hang kecil lu hang nak belon. Hang duk ulang nak belon. Ayah tak marah hang pun. Hang sebut sampai 10 kali ayah nak belon. Ayah beli belon bagi. Pasal apa esok ayah tua, ayah cakap ulang-ulang kali hang tak ayah dah ulang 10 kali dah tak dengar. Tuan-tuan, patut ke dia ajak kita bercakap? Cakap tu kita buat bagi sakit hati dia. Orang putih ajak kita benda-benda macam ni. Dia kata, please. Dia kata, my son, please pardon my bad smell. Aku dah orang tua esok, bau orang tua. Dia kata, minta maaf lah. Dia kata, because I smell like an old person. Orang tua, biasalah bau macam ni. Please don't force me to shower. Jangan paksa mak pergi mandi. Tak mahu, dia kata, because my body is weak. Ni dia tulis ni, tulis bagi kat anak dia. Because my body is weak. Old people get sick easily when they are cold. Dia tahu tua-tua tak boleh tahan sejuk. Tu paksa mandi sakit. Kalau mak tahu mandi tak apa. Ambil ayam, kain tola, ayam suam lap badan dia. Kena sabar lah. Nak buat benda ni semua kena sabar. Dia kata, do you remember when you were little, I used to chase you around because you didn't want to shower. Hang tak ingat dulu kecil-kecil lo. Nak suruh mandi, ligan habis pusing kampung, tak mau mandi. Dulu, hari ni, mak tak larat, nak paksa, nak heret masuk pancok suruh mandi. Dia kata, be patient lah. Dia kata, I hope you can be patient with me when I'm always cranky. Dia kata, cranky ni apa, tuan? Super sensitive lah, cepat merajuk. Cranky. So, mak ayah esok dah tua, dia jadi mudah tersinggung. Cranky ni, mudah tersinggung. Kan kita macam mana kan, sikit kita tutup pintu terderas sikit, dia tersinggung, kecil hati kan. Kita beli kereta baru, bawa dia kunung-kunung nak bagi mak ayah seronok, bawa naik kereta baru kita. Maybe ya pun bukan ada apa, tapi kereta baru turun-turun tutup pintu terderas sikit, dia tutup pintu terderas sikit, undang-undang pergi buka duk belek tengok kuih ensel tercabut ke apa. Ada tak ada tuan-tuan ni anak bangang macam ni, ada tak ada? Itu dia nak gasang lah tu kan. Bangang kan. Aduh, ya apalah. Orang tua ni turun. Tangan dia pun ketak-ketang. Main dengan Parkinson, dengan apa. Dia tolak pintu tu. Terderas tutup. Dandan ni main buka. Pergi duduk belek tengok apa. Pergi ambil mak di kampung. Naik-naik pasiak masuk dalam kereta perahu kata. Orang tua tu duduk dah atas kereta ni. Ambil duduk otok pasiak. Apalah. Macam ni. Ini yang dia duk beritahu ni, jangan macam tu. Pasal apa? Dia kata orang tua-tua ni cranky. Dia mudah tersinggung. Dia kecil hati. Lepas tu, ajak pula tak mau dah. Ajak naik kereta pula tak mau dah. Tu kecil hati lah tu. So dia kata, kalau esok mak jadi macam tu, dia kata, it's a part of getting old. Itu orang tua-tua. Dia nanti main. Benda tu, hari ni kita tak puas hati. Esok kita tua, anak kita tak puas hati kat kita. Dia kata, you will understand when you are older. Orang tua esok nanti tahu macam mana mudah tersinggungnya orang tua-tua ni. Dia beritahu ni panjang-panjang, masa buka habis 10 dah. Kan? Sampai last kali dia kata apa? Dia kata, yang ni satu, dia kata, if you have spare time, kalau lah ada masa, dia kata, I hope you can talk to me. Orang tua-tua tu. Dia kan mau duit kita, dia tak mau duit kita. Sembang ya. Kita balik kerja, singgah, duduk, sembang dengan dia, tanya mak bapak, pegang kaki dia, buat picit apa, habis. Itulah anak dia. Tapi kita tak boleh bagi masa. Itu masalah dia. Macamlah kita ni, Perdana Menteri kepada kerajaan baru. Sibuk. Macam kita ni, macam sibuk sangat kita ni. Tak ada ni. So dia kata, if you have spare time, I hope you can talk. Even for a few minutes. Dia kata. Singgah saya, sembang saya, abang kata, mak kalau ni malam ni, tak apa. Dia seronok dah. Singgah tu dia dah seronok. Because I have no one to talk to. Tak ada siapa nak sembang. Dia kata, hang main sembang ni, tak tahu nak abang gembira ni. I know you are busy with work. Dia kata, even you are not interested in my stories, please have time for me. Dia kata,
Betul lah hang mai mak duk cakap benda yang hang tak minat lah. Benda-benda yang mak cakap, bagi masa duduk dengar bila apa dia kata. Macam ni orang putih boleh pesan kat kita macam ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Dia kata, hang ingatlah, dia kata masa hang kecil-kecil dulu, hang duk cerita kat mak story pasal teddy bear. Teddy bear hang mai cerita kat mak, aku tak ada minat cerita tapi dia dengar, oh ya ka, teddy bear kata apa, duk layan kita. Kita tak boleh nak layan dia bila dia tua. Dia kata, and then dia kata apa, when the times come, dia kata, when the time comes and get ill and bedridden. Dia kata kalau mak isu dah tua sampai bedridden, duk tiap kati nak bangkit tak boleh. Dia kata, tolonglah sabang banyak-banyak. Take care of me. Dia kata, jaga mak. Dia kata, I'm very sorry if I accidentally wet the bed. Mak terkencin atas kati ke apakah. Hope you have the patience to take care of me during the last few moments of my life. Tu dah hujung dah tu. Dah dekat dah. Mak dah bedridden. Apa tu. Sabang. Kena lebih sabang lagi. I'm not going to last much longer anyway. Dia kata, aku tak lama dah tu. Dia kata, kalau dah jadi macam tu, dua atas kati kerah kejong tu, tak lama dah. Tolonglah. Dia kata, when the time of my death comes, I hope you hold my hand. Orang putih ni. Dah dekat masa hang peganglah tangan mak. Dia kata, I hope you hold my hand and give me the strength to face death. Tolong, dia kata kat anak dia. Bagi kekuatan. Oh tuan-tuan, dia kata, don't worry, dia kata, when finally I meet our creator, I will whisper in his ear to bless you. Dia yang kata mak pak, because you love your mom and your dad. Oi tuan-tuan, saya ini tu yang baca juga tu cerita pasal ibu bapa ni, tak baca ini sayang dah. Pesanan daripada orang putih tapi dia sampai kat kita kan. So muhasabah, kuliah pun dah nak habis, muhasabah. Kalau ada lagi mak dan ayah malam ni juga, saat lagi kalau duduk jauh, telefon. Telefon tanya, say hello dekat mak, dekat ayah, mak apa abang, apa. Tunjuk sayang. Itu. Kalau dekat, pergi singgah. Singgah sat. Balik keluar, pergi beli apa agak sikit, pergi bagi. Bagi dia gembira dengan kita. And then start from now on, jaga dia elok. Ini peluang. Allah bagi peluang. Dan Nabi kata apa? Celaka, celaka, celaka tiga kali. Siapa dia? Sahabat kata, orang yang Allah bagi dekat dia mak pak yang dah tua, yang sepatutnya itu menjadi sebab dia masuk syurga. Tiba-tiba dia terlepas peluang masuk syurga kerana dia tak jaga mak bapak dia. Yang tu ambil, pasang di kepala ingat, buah di hati bagi ingat. Jangan kita menyesal dua kali. Menyesal atas dunia, menyesal akhirat esok sekali lagi. Jangan. Kalau mak pak dah tak ada, ingat hadis tadi, dia kata apa? Doa. Minta ampun bagi pihak dia. Cari kawan-kawan dia. Kita sambung balik silaturahim. Buat sekarang benda ni membawa manfaat kepada mereka yang dah tak ada. Dan kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Nas. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa allazina amanu wa 'amilus shalihat. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.